Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati 'alal. Asyhadu an la ilaha illallahul mun'imul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'atsu bi khairil adyan. Allahumma salli ala nabiyir rahmati wa syafi'il ummati 'adada ma ahata bihi ilmika wa ahsahu kitabuka wa dhammuhu ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu fi kulli muhim khususan minhum dhil aslil arik amiril mu'minina sayyidina abi bakarin siddiq wa ala zahidil awabin natiqi bis sawab amir sayyidina abi hafidin umar bin khattab Al-Qur'ani amiril mu'minina sayyidina Uthman bin Affan wa ala asadillahil ghalibi amiril mu'minina sayyidina Ali bin Abi Talib. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون صدق الله العظيم. Berpun marilah gedayo Bandung. Kita ucapkan pujawa dan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan keizinan Allah lah bak malam yang berbahagianya atap munasah mancangnya, munasah mancang. Alhamdulillah kata pegat sebuah upacara, yaitu memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bak malam yang berbahagianya. Dilekon ibaknya selawat dan salam. Mari Bandung gutanya tak alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat-sahabat pengikut-pengikutnya sekalian. Seterusnya kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, seterusnya kepada ulama-ulama yang muktabar. Mi dan ayah, adik-adik ulun tuan Bandung, ulama muktabar, ulama yang mantaudib ataupun ulama wataul zaman, nyan ulama yang mantaudib tiro-tiro sapat truk jinau. Maya ulama mutaakhirin di Aceh nyau, mebijeh gepihanale ulama mutaakhirin. Mutaakhirin pada masa Imam Al-Ghazali nyan kenyagakeun ulama mutaakhirin. Nyo jeno yang na tamugure atuh ba ulama-ulama muktabar, ulama yang paling keneuleuh ba akhir zaman. Aleh ulama yang muktabar hanale ulama di Aceh nyo kecuali kiamat dunya hemak truk nyanduk dunya. Jadi walaupun dah keungkeun ulama mutaakhirin hanale bejeh hanale yang na tu ulama yang muktabar. Dilikun ibaknyan ta'adzib ulun tuan kepada yang mulia para gure-gure ulun tuan ulama, termasuk Abu Mustafa, berusaknya orang tuan duduk di samping beliau. Dilikun ibaknyan kata-kata perhormatan ulun tuan kepada yang mulia Bapak Daramil, Bapak Camat dan beserta rombongan. Dilikun kata-kata mulia ba ulun tuan kepada Bapak Kesik,
yang baru siaknya disampaikan sepatah kata di hadapan kita yang bersama. Timun Tuan kepada Tuhi Nasah, gureo-gureo mandum, yang ulun Tuan muliakan mi dan ayah, yang kehadir pada malam yang berbahagianya. Kata-kata pohormata ulun Tuan kepada ketua pemuda, dan berserta anggota yang kau bersusah payah pada uro yang kau likut, sehingga kagepegat sabuh tempat leganya untuk tuan pak malam yang berbahagianya. Terima kasih yang setinggi-tinggi tuan. Segala ulun tuan cara tersebut, ulun tuan lelaki pada adik ulun tuan ketua pemuda, kau muda yang katip pegugah hati 15 huruf yang kau likut hana hubungan dengan ulun tuan melalui HP. Karena ulun tuan trip ke di Kuala Lumpur lebih kurang 7 kemaah. Sampai bapak Abdul Wahab go offer handphone go nyanyi kepada ulun tuan, alhamdulillah merempak puat urun tuan. Ulun tuan di Johor di sini silaturahmi. Ulun tuan jawab insyaallah akan ulun tuan wawa kena. Bahkan segala ulun tuan berangkat kena bak menasah mencangnya untuk dakwah. Puat boh tempat dakwah ulun tuan bila ulun tuan selesai. Yang pertama dakwah ulun tuan dalam penyerat Bandar Aceh. Yang kedua Kampung Lada Berenun. Yang kelahir di Gerung-Gerung. Lahir boh tempat je ulun tuan batalkan melalui handphone ulun tuan. Tapi untuk kena utiranya hanapak ulun tuan batalkan. Sebenarnya dua malam berturut-turut pihak ulun tuan pegah habar je nama. Sebab dua draw rundang ulun tuan. Yang pertama di Darussalam Bandar Aceh le ceramah ulun tuan Darussalam Bandar Aceh undang ulun tuan li sahabat ulun tuan Tunku Hasan Umar dari Tiro Tunku Langkah ba ulun tuan insyaallah tanggal paduk Tunku tanggal 16 oleh bapak Abdul Wahab juga undang ulun tuan Tunku Langkah ba ulun tuan ke di Tiro tanggal paduk bapak tanggal 16 menyamunan Tunku Hasan tu Tunku Hasan Umar. Oh, yang sabah kampung Tengku dengan kamu. Jadi rupanya ada ulun tuan maka hanya ulun tuan batu. Baru waktu tuan Tengku Bapak Abdul Wahab hai Tengku menyadih ni wau kakemah ke tadi. Nah, kakemah ke dengan awak muda. InsyaAllah posiblah baru ulun tuan nah di bandara Kuala Lumpur. Sempat ulun tuan sembahyang asar kena kampung. Alhamdulillah. Bak malam yang berbahagianya sempat ulun tuan deng di hadapan mi dan ayah. InsyaAllah singgah oleh luhur ulun tuan berangkat dalam kedih Kuala Lumpur. Khusus ulun tuan Lumpur, ulun tuan wa kena ya kupenuhi undangan daripada saudara-saudara ulun tuan. Dilikun ni banyak ulun tuan yang terisma sekali kepada sahabat-sahabat ulun tuan anggota KPA. Karena anggota KPA dengan ulun tuan sabar lagi bidan dengan ulun mulai yang ban hubungan. Ulun tuan salah sidro jurkam PA di Bandar Aceh. Itu masuk Kota Madia dan Aceh Besar. Alhamdulillah merempok dengan sahabat-sahabat ulun tuan pada malam yang berbahagianya. Dan terima kasih segala kepada protokol yang kau persilakan ulun tuan, gehena ulun tuan Tunku Abdul Aziz dari Jenip. Betul ulun tuan lahir di Jenip. Bahkan ulun tuan pak cik daripada Arin ataupun Tunku Nasruddin. Tapi ulun tuan kasih 10 tahun, 25 tahun tinggal ulun tuan di Bandar Aceh. Salah sidra ulun tuan imam kelurahan Kampung Baru Kecamatan Baituran Bandar Aceh. Jadi pada malam yang berbahagianya ulun dan mak dan ayah dalam bahasa Aceh PD. Andai kata ulun tuan pegah habar malamnya dengan bahasa Aceh Raya mungkin hanya mufum drawa nama. Bahasa Aceh Raya punya tanuk pegah asal dalam bulan puasa urang poh limang seput kata tiak-tiak dalam masjid. Yang tak nak pegah dengan bahasa katanya. Tapi menyebut dalam bahasa Bandar Aceh, atas dalam bulan puasa, orang polimeng tepul kata tek-tek dalam masjid. Yang bahasa Aceh Raya. Jadi malamnya, ulun tuan pegah habar di hadapan ulun si ulun tuan dalam bahasa Aceh PD. Andai kata ulun tuan pegah habar dalam bahasa Inggeris, mungkin sayang mak-mak ulun tuan hanamupum, ulun tuan pihanjut ulun. Jadi ulun tuan pegah habar dalam bahasa Aceh PD. Mak dan ayah, yang kau hadir kena ada ni pakai puat boh di. Puat boh di. Di yang pertama datang. Katuk ni. Di yang kedua duduk. Kanan duduk. Di yang kelihatan dengar. Ngedengar.
Dia yang keempat diam, tidak boleh berbicara selain daripada yang berbicara. Jadi drone yang kak ketuk kena mak saya mendengar dakwah pada malam yang berbahagianya. Karena apa kan? Drone yang ketuk kena adalah nejak bud. Ulun tuan malamnya di hadapan drone mak dan ayah, ulun tuan bersit. Jadi bud ulun tuan, ulun tuan pun dengar bak drone-drone nya. Jadi sambil ulun tuan bernya, ulun pun dengar bak drone nya. Karena apa kan? Kepegah leh ulun tuha jamun. Menyohana tabut kitab tauhid, salah rijek ke kafe. Menyohana tabut kitab fiqah, salah but dijahil. Menyohana tabut kitab tasawuf, rupa jauh bangke-bangke. Menyohana tabut main mantek, ek-ek pihatatuh lantika. Nyanban ke pegah linek di jamun. Menyohana tabut dalam kitab tauhid, salah tamari jek ke kafe, hakikat dengan Allah. Hana tabut dalam kitab fiqah, rulang-rulang salah but dijahil. Yang buat kitab fiqah nyansaw. Polisi pihak buat kitab fiqah. Hakim pihak buat kitab fiqah. Kesyik pihak buat kitab fiqah. Imam menasah pihak buat kitab fiqah. Fiqah menyangkut dengan hukum. Yang kerja adik-adik ulun tuan yang nak tamang polisi, buatlah kitab fiqah. Sebab fiqahnya urang hukum. Yang kadang-kadang mesti menempok sidronan adik-adiknya, kan kau pernah terjadi ulun tuan pegah andai kata. Mesti anak-anak ketengok sidro, ketamang polisi, ketemang rumah gelek, lehaan. Mesti. Cok rumah gelek yang tumpam lampu cara, cok gelek punya ke polisi yang kan hukum. Alam pada kalan sedo anak muda di mencewek, ceweknya lagak becut. Cok anak mudanya bacok cewek pupluang ke polisi yang kan. Yang kejut fiqah yang kebuat di polisi hakim dan kesyik imam mak dan ayah. Alam dalam tiga tu, miyahana tabut. Elemen mantek, ek-ek kata tuh lantika. Elemen manteknya elemen akai. Bangga keliru mantek hatengku. Tiap-tiap buat disen kan kamu cih cangguk apa? Mereka cangguk disen. Tiap-tiap bule kan kamu cih orang pun. Mereka orang pun gule. Tiap-tiap buat payang ok kan kamu cih preman. Mereka preman payang ok. Tiap-tiap buat pakai kepiah kan kamu cih tengku. Tapi mereka tengku benar kepiah. Tiap-tiap buat pakai syurban kan kamu cih haji. Tapi mereka tengku haji benar syurban. Yang ban yang elemen mantek. Alanya mihata buat elemen tasawuf. Ruh tak pejuh bangke-bangke. Yang berkibat mihata buat elemen tasawuf. Ruh tak pejuh bangke. Orang menyohana elemen tasawuf. Hati hana bereh. Bak seura Luqmanul Hakim. Gesi dua buah kameng. Tuk sidra urung tuha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penyan Luqmanul Hakim. Lung kena siya kameng. Kanduri baca pusunan anak lun. Gekel li abunya yang Tuhanyan berbaju jubah berjanggut putih. Jid nabi bi waso kamenyan dua buah cak yang paling god bak kamenyan kelun. Kullukumul hakim. Jid tapi hana getayang pu aso dan aso yang tahri. Hana getayang lilukumul hakim dan hana geberite li abunya so pulan nejuk kelun. Allah gesia kameng lilukumul hakim gecoklah bi ujung lidah dan so ati gejuk kurun Tuhanyan. Nyepat abu God, terima kasih. Singah duk gelap ketika Luqmanul Hakim genuk siya kameng. Nyan pun Luqmanul Hakim genuk siya kameng. Nya Nabi asaw dua buah cak kelun lem yang paling beruk kameng nyan. Jut anda siya kameng asaw kameng yang Luqmanul Hakim lak ati gejok baru. Yang paling God bak kamengnya adalah lidah dan hati. Dan yang paling beruk bak kamengnya yang gejok li Luqmanul Hakim juga lidah dengan hati. Getanyang li abunyan. Nyan hai Luqmanul Hakim baru nejok pelun asaw yang paling God bak kamengnya lidah dengan hati. Nyawati lun tuan laki yang paling beruk bak kamengnya nejok lidah dan hati. Jadi kepa nejok lidah dan hati? Gejawab li Luqmanul Hakim. Manusia, God sirodro manusia sangat tergantung lidah dan hati. Dan bro sirodro manusia sangat tergantung juga lidah dengan hati. Nyahinan sangat tergantung lidah dengan hati. Lisa dukum hasadallakum. Lidahmu adalah harimau kamu. Nyanban. Menanci urian kana ilmu tasawuf mak. Apabila kedua sabah-sabah kampung urian kamalim tasawuf. Urian layak kesabaran. Urang menyohana elemen tasawuf. Apabila itu hendak lima agak sabah. Yang pertama mesti itu hendak lima agak sabah. Dalam kampung sejuk seum gila katnya. Itu dua buah hendak lima agak dengan pantan. Lebah itu hendak lima agak langsung mati katnya.
Yang baru lah nak lima tasawuf. I sampai rumah baru I belah Honda. Malamnya kan sejuk seorang ke. I belah sampai je sebotrik Honda. Pantan ke. Pas I ke rumah I belah sebotrik langsung mati ke yang. Karena hana ilmu tasawuf, nyan ban ilmu tasawuf, nyan kejir. Di dalam hadis Nabi pesan, percayalah, didik anak pada jalan berfaedah. Pigilah pigi pada ngaji dan sekolah, janganlah nanti ibu bapa yang bersalah. Di dalam hadis Nabi pesan, percayalah, didik anak pada jalan berfaedah. Pigilah pigi pada ngaji dan sekolah, janganlah nanti ibu bapa yang bersalah. Jadi drone mak dan ayah malamnya nejak bet. Karena pakan jalan tuan pegah lagian mak. Jabetnya sebenarnya antara orang bet. Jabet sebenarnya jabet ketika Tuhannya kalau-kalau tak dengar dakwah mak. Karena pakan antara orang pegah haba dakwah. Dengan orang dengar dakwah jenuh sabar lagi saya aduh kapai terbang. Tong orang dengar pedato sabar lagi saya aduh kapai terbang. Kung-kung iduh kapai terbang lihat saya. Di kapai terbang mi depa roi ka tu medan ka. Saya orang dengar dakwah dengan orang pegah haba sabar lagi saya aduh kapai terbang. Bak jam menjina mak. Yang kerja di dalam hadis Nabi pesan percaya didik anak pada jalan berfaedah. Pigilah pigi pada ngaji dan solat, janganlah nanti ibu bapa yang bersalah. Jak buat ngejak sekolah bandu aboh jih penting mak. Nicau ane umul hayatun ngejak jo bat tempat buat hayatun mak. Insyaallah andai kata drone wa ba Allah anaknya yang kaji berdoa dua ibu bapa. Nicau ane dijo apa tantren hayatun anaknya yang kaji di berdoa ke drone apabila drone wa ba Allah. Alah puluk drone langkubu di dua anak. Allahumma ighfir li dhunubi wa warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ij'al lisanaha fasihan wa balighan 'indal jawabi minan su'ali min munkar wa nakir. Jid dan niat jo bak rumah. Berat insyaallah kajian berdoa dua. Jadi di antara dua buah elemennya yang teh yang lebih penting. Jabat dengan jak sekolah bandu wajib penting mak. Yang lebih penting jabat dia. Berbeda dengan sekolah. Yang kedua sekolah hai bandu buah penting. Necak anak dia jauh pada empat bulan dah hayatun. InsyaAllah kajian dia berdoa dua ibu bapa. Necak anak dia jauh pada rumah sekolah tekal hayatun. Belum mampu didoakan dua ibu bapa. Necak anak mak dia jauh pada rumah sekolah tekal hayatun. Han saban dengan dia jauh jabut. Bak tempat buat berbeda dengan rumah sekolah teka. Lebih-lebih lem teka-teka dalam kota-kota raya mak. Yang jut puasip. Oleh ibu ajak sekolah lagi. Leh malam, leh pajuh bu. Ayah mau dengar nyanyi ayah. Nyanyi apa anak? Nyanyi pengalaman anak ulun tuan. Nyanyi apa? Ngaji nyanyi dari ibu sekolah ibu teka tadi rumah sekolah. Coba nyanyikan bapak ingin dengar. Ayah mau mandi, mam sabun. Kalau ayah sudah pergi, mami rawon-rawon. Nyanyi anjir. Di menari dalam satu itu depi. Karena apa kau nyan rumah sekolah tika? Han mungkin ke pertama pelajaran agama dalam rumah sekolah tika. Karena nyan sekolah yang paling dasar. Nyan kejut tak cek anak dia ajak jabu buat lehatun buat tengku kena menasah. Beda dengan tak cek anak lehatun dia ajak buat tempat tika. Berbeda. Nyan kejut dalam rumah yang paling penting. Anen pertujuan tajak bud dan pertujuan tajak sekolah. Nyolun tuan berita baca mak sebelum teman-teman dalam dakwah maulid. Tujuan tajak anu tajak buat tempat bud. Nyak baik jid di pengut gop. Tajak jauh buat sekolah. Baik jid di pengut li gop. Nyak dua buah macam. Tujuan tajak anu tajak buat tempat bud. Bagu rebak ulama. Baik jid ke pancuri. Baik di pengut gop. Hemak. Tajuk anak tajuk baru mahu sekolah, baik dia di pengelikap. Yang kerja akan datangnya ke calon pimpin di Aceh akan datangnya guna ilmu dua buah macam. Yang pertama guna gejak but. Yang kedua guna gejak sekolah. Panjang kata gejak but, hana gejak sekolah, hanjir ke pimpin Aceh akan datang. Goknyan hang ketim pengelikap, serangkan yang jir pengelikap. Panjang datang kerja sekolah, hana kerja but, hana kerja datang. Pakon, soalnya hanggi pengut ligop, serangkan yang getim pengut. Yang kerja, jak ber ngejak sekolah, bandu aboh, cih penting mak dan ayah. Alhamdulillah, dia tengok di Acehnya,
karena kedamaian daripada Aceh sehingga bebas batayak tekula, bebas batayak bet. Mak, jak bet memperingati maulidnya, pakan terpegak memperingati maulid. Di bandar Aceh, mbak ulun tuan na yang dipahari memperingati maulid. Karena hana bak Rasulullah barujih. Hanjit memperingati maulid, bahkan termasuk di Bakoi. Di Bakoi Lambaro, tengah pegat podium di Yaktam liurang menjanggut na paduk drokan liulah podium tu karena yang mubadir. Malah berdosa tak pegat memperingati maulid, karena masa Rasulullah hana memperingati maulid. Ulun tuan pernah tuan dakwah maulid daerah Lok Sekun kilometer lehe. Oh ulun tuan tanya yang bak namit hanya Nabi pat lahirnya na yang kun di Cak Girik. Lahir Nabi. Karena pekan hantam pengah, hantam pernah tak pegat memperingati maulid. Meyah Nabi dan ditersawa. Nabi Muhammad, Muhammad ana abadullah. Oh denang rawa Makkah ya Makkah asal yang mula Abdul Muttalib Gesan bin Hashim nan ayah Abdul Manaf di Makkah Bandung semua Ummi pelara baginda Siti Halimah Oh Siti Ahmad Tuah yang nama Poma Kulenana putih bersih lagi hanaban Anak-anak yang agam bersawal lagi merdeka Anak inang pergusik Wafur panghule jerbali sekurang nisa Rasul 25 disebut dalam Katuannya Rasulaiman Zulkifli Musa Adam dan Yunus Saleh dan Syu'im disebut Ulur dan Yahya Isa Ismail Gasehati yang salim O Nabi Ibrahim ya Halim yang si anana Nabi Ilyas Ishaq Muhammad yatim O Rasul yang karim ya Halim kasampu Yang ke Nabi kena leh yang dipahari memperingati Menyotap hari memperingati maulid Kerana masa Nabi berjehana kepegat maulid Masa Nabi hemat kerana memperingati maulid Hana kekun memperingati maulid Lagi santuni yatim benar Yang memperingati maulid Karena pakon Masa Rasulullah berjehana kepegat memperingati maulid Memang si Hana Tapi nasi dera orang mak Geprara sabuh kameng agam Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku ya Allah Neberi hepa kamengnya bebek sakit-sakit je. Beraya kelahiran Rasulullah. Geniat le urangnya. Mantang udip Nabi. Kebetulan waktu itu buat bulan. Kamengnya kau pura yang kurap dan sabah tepuh. Terkijat urang pa kameng. Subhanallah kamengnya lu muka oi. Nampak kau kauri maulid Nabi kelahiran Rasulullah. Kok kamengnya kamu pura yang. Gebedah urang pa kameng yang gejak kedih ba Rasulullah hai mak gejak tanya assalamualaikum ya Rasul Waalaikumsalam lun lanu mahajat ya ya Rasulullah lum ka oi kameng lung besehat bupanjang umur baik cok-cok li benatang lung kanuri ulang tahun drawan man cino kamu pure abah kamu kurap ban sabuh tubuh Rasulullah jiat matang lung sia kamengnya gejawab li Nabi na kameng lain gata hana ya Rasul tok nyan na harta lun Man kiban maksud kata lihat tanya yang badai Rasul pun matang sah lung kanuri ka oi kamengnya sah ke Rasulullah. Kiban cara sah Rasul. Tacau anak yatim lehadro tame bak rumah kata. Tak pula mah kameng mau kurapnya. Hayo mengnya lung kena si. Kurapnya habis madum hana pertaguan kurap-kurap. Apa yang tak taguan kurap kameng pergi tanya. Lung bah kurap-kurap pura-pura bak idum kameng lung taguan memangnya. Dijawab dengan yatimnya dua dro yang jawab. Ika mau pajuk, ika ilung ha ko, nya hanasah kanduri. Payah mita anak yatim terodru. Hoi anak yatim lehedro hanya, nyo kami nyo kamu kurap hanya. Lung kena sia, lung kena kanduri, lung pinah kurap nyan madu ikah ika pajuk nya. Jawab le anak yatim nyan lehedro, sah kanduri. Ilun lung pajuk kami nyan, atai nubuh kurap jih lung pajuk, nyan kasah tak kanduri, ukuran ba anak yatim mah. Cuma ditanyakan menan kadang-kadang pernah terjadi sit dan ngampung-ngampung. Anak yatim yang letak orang sayang yang matang muda mak. Mak yang matang umur 22. Alanya mak yang matang pakai lip. Mesti hijab bakal kahuri mulut. Sekarang sohira je. Kalau kapal jabunya is.
Galam cik. Cik yang tahu bungkuh yang pak pajuh. Anak so sayang kekah kacok tahu bungkuh. Trik kapua rumah kapurah pak mak kata kejuk. Tak macam muda mak eh. Menyak mak ikan bukru kata 78 umur pun kadang kah kada. Anak tahu apa. Engkau cik buka pajuh eh. Kadang ni milik engkau pajuh hari. Engkau pajuh haju. Kata ngai tang ngunci inggris tu je. Lagi bani you. Sebab kata hama je. Jadi anak yatimnya buta sayang walaupun muda mak atau atau hama kembali kepada hari maulid lom. Menyatakan hari memperingati maulid karena masa Nabi Hana maulid mak. Quran lepro bahjuhnya di Aceh hanya but. Masa Nabi gelomna Al Quran. Masa wafat Rasulullah Quran gelomna leganya. Matang tulis bapak kaya, matang tulis bapak batai, matang tulis bapak bintih-bintih rumah, matang tulis bapak awan-awan, matang tulis bapak karung-karung. Galamna Quran lepuh bahjuh masa Rasulullah. Oleh wafat Rasulullah gawa bapak Allah, baru disimpulkan Quran li Sayyidina Umar beserta Sayyidina Osman. Jadi menyodi pegah liurang pegah memperingati maulid harim karena hana bak Nabi pertama lom hanjit dabu Quran lepuh bahjuh karena masa udib Nabi gelomna Quran lepuh bahjuh dan harim sebab berjamaah bak menasah masa Nabi gelomna menasah yang nasyid masjid taboh truk harim tapu Sayyidina Nabi karena Rasulullah masa Rasulullah hana gayo Sayyidina drawag nyan dipegah liurang pegah menyodi apa harim pe Sayyidina ke Nabi contoh mesti katanya gundang li bapak camat bukan tu camat katanya melesah mancangnya. Nepegah pak kecil tengah hubina masyarakat melesah mancang di langkah pak tempat lontuan bukan tu camat. Gundang li camat. Untuk gede kepada tu camat di hadapan katanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Kat kena ada undangan lontuan bak uro yang berbah. Sampaikan padu-padu bohai bak drawat. Yang pertama lontuan langkah utnah suci Mekah dalam tunyo kagi izin la Allah. Nama doa kelong ken bapak camat bejet lun ke Haji Mabrur butruk lunjak dan butruk lun wawa gekul li bapak camat nama doa oleh yang tawa tanya kruk rumah di tasbih maghrib ya Allah ya Rabbi ya Tuhan ku Allah Nabi bapak camat kena jauh tanah suci Mekah bejet ke Haji Mabrur nyanka salah doa pakon bapak camat dia berdoa bapak katanya benar nama doa kelong ken bapak camat Haji Mabrur kekun kepun ya ken camat nak kekun li bapak camat nak berdoa ke bapak camatnya nak berdoa ke bapak kapolseknya berapa hana geyo pak darame geyo kun bapak ke doa hana geyo lah pak kapolsek geyo kun bapak ke doa yang nak kekun berdoa ke doa ke persin ya kun bapak camat karena gonyan urang ka doa tak bapak Rasulullah taruhlah hana geyo kun ke doa Sayyidina mutlak camat Rasulullah tuh aja tak kun Sayyidina yang kerja mahana tabut kitab tauhid salah tak mari jer ke kafe nyan ban mak nyan pembuka-pembuka haba tak ala yang ditanya Acehnya sangat kawajar dapat memperingati maulid pakon tanya dengan Nabi mak hanaji oh keturunan tanya Acehnya Acehnya hanaji oh menikah Ali dengan Fatimah melahirkan seorang putra melahirkan dua orang perempuan dan Husin Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin. Dari Sayyidina Hasan melahirkan seorang putra bernama Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin melahirkan seorang putra Jamadil Kubra. Dari Jamadil Kubra melahirkan seorang putra Maulana Kabiran. Maulana Kabiran melahirkan seorang putra Maulana Ishaq adapun Mustaqim. Maulana Ishaq menikah dengan putri Sunan Giri melahirkan dua orang putra. Yang satu Raden Rahmat di Jakarta. Yang satu lagi Maulana Malik Ibrahim yang kena waceh. Nyan hemak keturunan tayongan Nabi. Nyan Maulana Malik Ibrahim Indonesia. Jihpat Malikus Saleh. Lontuan ulang. Tanya dengan Nabi, hai adik-adik lontuan Aceh-Acehnya, hanak ngit ke Rasulullah. Menikah Ali dengan Fatimah, melahirkan dua orang putra, Hasan dan Husin. Dari Sayyidina Hasan, orang putra bernama Zainal Abidin. Dari Zainal Maulana Kabiran. Dari seorang putra Jamadil Kubra. Jamadil Kubra melahirkan seorang sahbun mustaqim. Maulana dua orang putra. Yang satu Raden Rahman. Yang tinggal di Jakarta. Yang ke Raden. Yang nyan Malikus. Yang tunang ketika Rasulullah. Sangat tak wajar. Terpukat memperingati maulid di Aceh. Mak dan ayah. Pakon. Hana sabah nanggera yang na kuburan sahabat Rasulullah. Kecuali Aceh. Pedro sahabat Nabi. Saudara sahabat Nabi na kuburan di Aceh.
nyolun tuan pegah jejak-jejak antu dah pegah memperingati Maulid. Karena dakwah lu tuan yang malam terakhir ada jula bacut ana bupul tengah kalau tuan berakai ke di Malaysia lah. Sayyidina Abu Bakar, keturunan Sayyidina Abu Bakar, Syekh Muhyiddin Kusi di tera orang kampungnya. Tua ulang. Sayyidina Abu Bakar, keturunan Sayyidina Abu Bakar, Syekh Muhammad Amin, keturunan Tungkilau. Nyau di tiranya. Nah kuburan di Aceh. Alian Sayyidina Umar, Malik Ibrahim, yang Maulana Malik Ibrahim. Jihpat di Pasir, Malikus Saleh, yang keturunan Sayyidina Umar. Keturunan Sayyidina Uthman, Tengku Syekh Abu Rauf Syiah Kuala Luntuan Katuk Dua Langkah. Bak kuburan Malikul Saleh Luntuan Katuk Dua Langkah Wati Tsunami Hana Kenang Ia Tsunami. Sayyidina Uthman Syiah Kuala Tengku Syekh Abu Rauf. Sayyidina Ali Alaidin Syah Potemuruhum Lamno Luntuan Kaluntuan Langkah. Nyan keturunan Pedawa Sahabat Nabi Na di Aceh. Maka tudang di Aceh ahlu sunnah wal jamaah yang cukup kuat. Yang hai linteng lawa lain. Ada beli linteng pih pura-pura linteng. Pakan tudang ahlu sunnah wal jamaah di Aceh yang cukup kuat. Yang kepedang di sahabat-sahabat Nabi, keturunan-keturunan sahabat Nabi di Aceh, mak dan ayah. Dan hana ulama di Aceh, hana ulama dalam dunianya yang sanggup kesambungan bomba Belanda hana meledak. Tengku Syekh dan Nohabai yang kedua. Abu Naik Abu Dahlan mampu kesambut anak bom bak Belanda hana meledak. Wate di bom pasantren Tanah Abang le Belanda. Pluk kesambut anak bom le Tengku Syekh Tanah Abang bak Belanda. Tekejut Belanda. Munya berdoh anak bom nyan abih ma ya wak selimum madu. Golong itu golong itu biat nan selimum Tanah Abang madum Tanah Abang. Anak kesambut anak bom bak Belanda le Tengku Syekh Tanah Abang go hoi Belanda nya na ja kena tiak. Go hoi le Tengku Syekh Tanah Abang. Nya na ja kena tiak. Ijak Belanda yang Dacok nyopat kiriman gata hanya cok puau Nanggroh dah perlu mahbak ma dalih kampung. Ngentak ngomong Tanah Abang di Nanggroh Belanda. Ngentak orang yang kubah bak museum Belanda. Yang kerja pada tuhat bak tajak bak kuburan Tengku Syekh Tanah Abang na pamplet tabuh dalam bahasa Belanda. Yang kenang-kenangan bak Belanda. Tiap tahun Belanda dejak daerah kuburan Tengku Syekh Tanah Abang. Nyanduk ulama Aceh mak. Kekuatan ulama Aceh. Gedengar di Abu Awai getah mantang gelempang dua Tengku Syekh Tanah Abang bomba Belanda hana meledak. Geberangkat Tengku Syekh Awai getah mantang gelempang dua getop tungkai geberangkat kedih Tanah Abang. Gejak Muhammad Jarau Abu Awai getah mantang gelempang dua dengan Syekh dan Tengku Syekh Tanah Abang bersalaman. Bak bersalaman yang ke itu biknan ke dia selimum. Selimum asal kata daripada salaman. Kata-kata nahu Abu. Itinan ke bak Muhammad Jarrah bak ke Ma'ah Tengku Syekh dan Nohabai yang abu awai getah matang lempang dua baru geboh nan selimum nyawa asal kata daripada salaman nyanban kekuatan ulama Aceh. Dan serambi Mekahnya yang lupakah adik-adik KPA madum urinci-urinci doan madum serambi Mekahnya kena tak geboh li Soeharto kena tak iboh li Megawati kena tak geboh li ulama-ulama Aceh kan. Serambi Mekahnya yang geboh nan li Rasulullah sendiri. Sawabu Rasulullah. Yang jaga kuburan Rasulullah Syekh Ismail. Bak semalam gemelempau oleh Syekh Ismail. Tak mudah kata Syekh Iskacok surat napa dibuah surat Al-Quran yang kalau simpan lah Ka'bah Baitullah. Tak jamin limang buah bunua tiwak yang baca leh. Pak yang dia dibaca suratnya di sinan ke letaknya serambi Mekah. Gekel li Rasulullah sendiri bak Syekh Ismail. Gebedah Syekh Ismail yang jaga kuburan Rasulullah. Gecak surat lengkap Mbah Baitullah ke jamai limang boh benua. Yang pertama benua Amerika hanjir dibaca suratnya. Yang kedua benua Afrika hanjir dibaca. Yang kedua benua Eropah tidak mampu dibaca. Yang kedua benua Australia hanjir dibaca. Tinggai benua Asia terbotuk 80 tahun perjalanan Syekh Ismail gejak mai suratnya hana sabah nanggro yang dia dibaca surat dalam Ka'bah Baitullah yang dia baca le Rasulullah tinggai benua Asia. Benua Asianya kutemang dah usah mudra Acehnya pada awal samudra.
mandum samudra galang kapling kapling Aceh pidi Aceh utara Aceh timur Aceh tengah galang matang samudra untuk kena samudra 80 tahun dalam perjalanan menempuhlah sidro anak muda dengan Syekh Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari panen tengku Syekh ulun tuan dari Mekah lun yak me suratnya biwa baca limang boh benua kuat boh benua hana mampu dibaca termasuk dengan benua Asia sabah truk anak mudanya ketikanya umur 20 tahun jiat lun baca anak mudanya jiat abu silakan baca dicoklah anak mudanya dibaca sampai selesai lengkap dengan makna terkejut Syekh Ismail nyang le Syekh Ismail sawatemanan katanya yang baca suratnya buat boh benua kalau jak dah baca surat benua Amerika Asia Eropah hanjat dibaca suratnya untuk kena samudranya baru jak dibaca sawatemanan katanya dijawab le anak mudanya nama ulun tuan Malikus Saleh nyan ke Malikus Saleh tungku Syekh yang yang lu pegah benua keturunan daripada Sayyidina Umar Malikus Saleh kuburan di pasir di gedung pasir kedua baru toto ngan kuburan Raja Bakoi digaki kuburan Raja Bakoi digaki perumah kuburan Raja Bakoi kuburan Raja Bakoi lebih panjang kuburan Aceh ngan panjang kuburan Raja Bakoi karena berdosa dengan perumah Raja Bakoi ode tanah tanong berjeho yang gekuh huru hanlut gekuh kedai hanlut gekuh kedai hanlut karena genuk mekawin dengan anak kandung rawa sedangkan permoh dengan anak izin yang nak mahu nama bapak unciannya yang dia tak uncian cuma anak mekawin lah dengan anak jabakui berdosa dengan permoh kau yang kukuh kubu hanalot sehingga aku melempar di tidak ulama yang kukuh kubu kekeli permoh jabakui suami saya harus cium tapak kaki saya rupanya kukuh huru abad tapak kaki permoh abad kuburan permoh di sinan ke kuburan Raja Bakoi lebih panjang kuburan Aceh dengan kuburan Raja Bakoi baki permoh Raja Bakoi nyan menggandeng kuburan Malikus Saleh dengan kuburan Raja Bakoi ubaruh gudung pasir nyan urang yang baca surat sehingga gelantik le Rasulullah Acehnya serambi Mekah nyan ban masa usu Aceh serambi Mekah dan Aceh le kira-kira lewat per KPA berasa Aceh kon Aceh asal kata daripada Aceh di kampung pandai bandar Aceh yang gebuh nan le urang India asal kata daripada Aceh gecok oleh ulama asal kata asyanyo asal kata daripada asyha Allah shin syahadah khanyo khusyuk diboh lewat Darussalam berota Aceh A Arab C Cina H Hindu nyai boh dan nimiknyo berota nyai Acehnyo asal pada asal kata daripada asyih yang roh tak hoi nan Aceh nyan kawa Arab ngawa boleh mau ke mana mau ke asyih nyanya roh tak nyan ban mak sejarah Aceh zaman nyang kejut pegata pe jara barang kasawa pegarago hana sapana yang pegar ase rata ja sagawa pegar nanggro payah batamita ro darah mak pegar hat batamita munyo pegar ase rat pegar nanggro payah hana sapah rahmat mameh tak tape juda insyah karena mameh rago ge pegar di tengku mae masa merago tapai petuhing munya mameh rago tapai pemai yang na carang jinau carang urang pegat tapai tapi carang urang pegat rago hana so yang pegat rago nya yang urang dapegah bunau nya yang kejian memanyang-manyang memameh-mameh mameh ia susu ngan mameh madu tentena beda yang paling mameh betah mengaku nasihat tengku mameh la goina nasihat tengku mameh la goina ulama ulama nasihat gure itu yang paling mameh meraya-raya pucuk bak labu ngeraya bau tentena beda yang paling raya betah mengaku raya tak tengku dengan belaga raya tak ulama dengan belaga mak melebih-lebih dosen dengan guru lebih mesyuhu ayah dan poma yang paling lebih betah mengaku lebih tak tengku pubut alihba ni mitnya lebih tak
Kadang-kadang na urang yang geblau tiket jamaah haji hana lupa ga urang ayo di Acehnya hana lupa. Geblau tiket jamaah haji ge pelepah dosen ge jak waji Banda Aceh. Karena yang dosen bak rumah sekolah lewat ke nyanjik ke urang raya karena dosen ke bak rumah sekolah. Geblau lah tiket bandua ngan ke ibu ge pelepah jak waji. Sementara gure ke nya alih batas haji hana. Jut. Nyanjik. Memanyang-manyang bintang metabu hana saban hungan bintang kala yang paling manyang beda mengaku manyang tat tengku ware ambia manyang tat gure mak nya kejet mi tanya tua kepada aku gure-gure itu tanya han tat mung jombe syurga alian hemat alam sekatru pulalun kena pegah badra kalau memperingati maulidnya kalau tamang memperingati maulid lum pegah jejak-jejak nya moho lahir nabi pakon je ke lahir nabi alain bata sajim ha khadai zaira zao sinshin salat tala in ghin faqaf kulam min nun weha lam alif andah ya wassalamu nak nebut mak kuranyan nah jak buat jaman dengan jak buat jino beda hantaban pakau orang jaman mak ke jak buat yang tak malin ke di kamu awal beri yang berjak buat adik-adik hai hantaban lagi kata jak buat jino ikamu jak buat awal le tat puaya mah le puaya pertama ya mikamu ke mak mah maka jak buat yang kedua ya mah ke gurai mah meh rumah tengku hana wawa tepat jak buat ke dalam maghrib kana rumah tengku singah bengah berawa eh rumah tengku pertama ya ke tengku yang kedua ikamu ham tiye bu ham tiye wom yang balon tuan di sini berarti ham tiye wom pi ada rumah tengku ya ne pertama ikamu ba ibu ne incah tiba bak salah boleh masan tiba orang lain abu abu belan dalam taboh yang ni kamu ya mesti mungkin bak mak hai mak ni acok lung bak rumah tungku untuk malam dia buat hanak ikut acok malam baru balik ke kalian bak ibu si mancah panjang putih dedeng tiba bau maka eh rumah tungku yang baru yang buat jamun yang kerja dan tuan pegah hai mak beda kiban buat jamun kiban buat jenam alnya lalu pegah bunuh alih bata sajim ha kha dai dai yang kekarang li abu cat pliang bayu ya alih bata sajim ha kha dai zai raza wa sin shin sallat tala inagin faqah kelam minun weha lam alif andahya yan yang kekarang li abu cat pliang bayu gedung yan karangan abu cat pliang pakan Quran keputen di Mekah lepuh bohjuh hana sawajid baca Quran walaupun ketulis dalam Quran wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin kami tidak mengajarkan syair-syair kepada Muhammad karena syair itu tidak pantas baginya tetapi Al-Quran ini tidak lain dan tidak bukan untuk pelajaran bagi manusia hai Muhammad lum puteran Quran yang dia nyanyo karya lagu-lagu bagata Muhammad beh dan kata bukan seorang penyanyi tetapi Al-Qur'annya ulun puteran bak kata untuk pelajaran bagi manusia 6666 buah ayat leher tuh 20270 buah huruf nah dalam dada Rasulullah tidak ada satu ayat pun yang dikorupsi oleh Rasulullah untuk tidak disampaikan kepada umatnya walaupun memberatkan diri sendiri 6666 buah ayat leher tuh 20270 buah huruf nah dalam dada Nabi kita nyawa hana sebuah ayat ke korupsi li Nabi untuk hana disampaikan kepada umatnya tapi anda keputan di kota Makkah hana orang yang jid baca Quran pakon remus baca Al-Quran hana hana maka sekarang kitab Abu Cepring bayu wale bata sajim ha qadai day razo sin shenu sallat ta'ala in ghin faqaf kuhlam min nun weha lam alif andahya wassalamu gebri salam ke orang yang liurang buat kepada orang karang kitab nyan Abu Cepring bayu nyan alih bata sa nyan hai mak bak TPA baru jino hanai pakek li pakai Quran rawai TPA TPA lang kampung lang kota-kota aba mana wah hanang ke batu depu di nang kai karang hanai bele alih batasa ana yang karang kitab 8 kata buat bapa santren kitab 8 rasa yang ke karang labu labu petiang ajaran karangan Abu Petiang Banda Aceh
Masailal mutaid. Si dan habai yang tambah ni bombak Belanda hana meledak. Nyanyang karang kira-kira masailal mutaid. Ayang karang akbarun karim. Hasan Krung Kalema. Abu Hasan Krung Kalema. Kitabnya di karang kerim ke dehu Makkah. Bantu boh kitab. Kepelajari le ulama Makkah. Bak punggung Quran Raya. Wateh sadaqah Allah. Badu'a sadaqah Allah. Sabah ayat takun wateh tapiyuh alif. Takun sabah ayat tu wateh tapiyuh ba. Takun sabah ayat tu wateh tapiyuh dah. Bahasa Makkah dalam keliling. Ini yang kecok di ulama Turki kepelajari kitabnya sekarang di ulama Aceh Haibat Atat. Gindram langkrung lehero le malam lewat Turki han bulut. Ditut lapui han detung. Terkejut awak Turki ahli ulama Aceh. Dikil awak Turki petra tajuk kurang ke masyarakat Aceh masuk ulama Aceh. Kenang-kenangan yang lebih setimpal daripada pembalasan. Kepikir ulama Turki han cocok punya tajuk peng ulama Turki. Gara-gara ulama Aceh sekarang kitab geduk pakak runduki gejoklah li runduki bendera bintang bulan nyan hai adik-adik bendera hadiah ulama Turki gara-gara ulama Aceh sekarang kitab nyahina itu be bendera bintang bulan nyang gepake li runang geroji ni mak nyan longlok asai usul bosa gedamah pedeng li wali dua krek watin nyan bendera kelomna pedeng bendera nyan kan ge yak mulha bak ketanyo cuman kenang-kenangan untuk kepada ulama yang kakang kitab bak katanya nyang abadikan di Aceh jino han je gejuk taho nyang katanya nyang itina itu be bendera bintang bulan hemak kabeh masalah Aceh dia ka talok bah mulid pacu wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha yatlu alaihim ayatina وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Allah tidak pernah membiarkan sesuatu kota sebelum mengutuskan beberapa seorang rasul untuk membaca ayat-ayatnya dan juga Allah pernah membinasakan sesuatu kota kecuali penduduk kota itu melakukan kezaliman. Allah hanggirlah lenang rawanya mak segerun tiro nabi ya pernah gedanya. Tapi menyokali ke putren tiro nabi ya pernah gedanya handa tempati baru gerilah nang grawanya. Diperingati pada malam yang berbahagianya memperingati Maulid. Pakon tapuga memperingati Maulid nyak takaji. Kiban urang mujudi jamun baroje. Kiban urang mujudi jinam. Kiban jahiliyah jamun baroje. Kiban jahiliyah jinam. Kiban Aceh jamun baroje. Kiban Aceh jinam. Kiban jamun urum tunangan beroje. Kiban urum kawin beroje. Kiban urum kawin jino tak beda-bedakan. Kiban jahiliyah jamun enna beda dengan jahiliyah jino. Taban si. Cuma mutamah ngeliah pakai. Lagi lahir. Lahir kebetulan lahir lontuan di jenim. Kajibun. Andai kata kepelahir lontuan daerah Tapanuli mungkin je kurung badak lontuan. Andai kata Allah kepelahir lontuan daerah Israel, kajik lontuan ke Yahudi. Kebetulan lahir tegak Islam. Kebetulan dia ajak Islam. Mana beda, enna beda orang Yahudi, saban je. Hayang saban. Di orang Yahudi, hanai sembayang, di orang Aceh, pitan. Di orang Yahudi, dijak minuman, di orang terawai minuman, saban dengan Yahudi. Di orang Yahudi, di muzina, di orang Aceh, pun di muzina. Di orang Yahudi di main judi di Aceh. Di orang Yahudi di pimp galak di Aceh pimp galak sampai 20 per jam mabuk. Pat beda mau Yahudi dengan orang Aceh. Kebetulan beda sangat rat lahir ul lahir di Aceh je kurang Islam sebab dengan kerajaan ihlam Quran. Pun tak buduk Quran jumpa karena kerajaan dalam mesti krek wei hanajut. Nekala dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa bedah Ibrahim ke dua gol. Cok je Quran ni buat. Bismillahirrahmanirrahim. Fima fihi yahtalipun. Kau telipun liah. Hanjir je. Kau bedahkah dawak kau berdua kau? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sarra. Wa wada'na anka wira. Kai wira. Liti dawak. Saban je. Nak beda. Hanjir. Yang kejit enna beda Yahudi urung jahiliyah berjeh ngurung jahiliyah jinau. Enna beda urung mutunangan berjeh ngurung mutunangan jinau. Ketika ji ke bantu menangan berjeh. Hai mak. Na tengah pajan dikun aspal kan barau. Kan 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 oleh.
Pala ken ko mo kun awa bi. Baroy kun aspa. Alian panigalon. Kon baraw awa ka iramin. Ken ko mo kun kun. Kon baraw sa. Ayan ton tiyo piyo pun. Awa ka bo trung ruki. Trung ruki ko mo kun. Pajan ya kun kaset video. Kaset kaset ko mo kun pita mo kun. Pajan ya kun cewek. Kon baraw bawa Darussalam. Salama ya kuliah ba IIN. Cewek kurineng kanyo mak. Paroi kurineng cewek. Kamu awai berje punih awai kamu berje. Anlio punih ngebalikinan barse. Barsenyan barang sementara. Dia cok-cok kubah. Barsenyan ngepakai baju aja hana sapai. Wadanya bergubuhnan baju Maxi. Maxinyan mereng sedikit punga bacut. Ya. Ka alih barse mubuhna ni kamu je mun cinta namu pom de cinta kepanjangan daripada cinta cium cium itu asyik tapi nakal ya lagi lagi pelacur pelacur kepanjangan ji pelayan lelaki curang banda kun pelacur nak kun le ko agama nyan pelacur oh karo kamu kamu agam nyan. Kepanjangan daripada pelacur pelayan lelaki curang. Hana pihak kele kuragam, menyau ragam pihak takkan pewacur pelayan wanita curang. Ya, bangga kun kurinang karena agam-agam dalam. Barosa bandi buh cewek. Alih kamu hanya olehnya ni kamu buh nan cinta. Cintanya cium itu nakal tapi asyik kepanjangan. Cium-ciumnya mangat tapi palih. Kanya bu, nama kepanjangan, nama dung kepanjangan ji. Lagi kun kepua kebohonan ibu, ibu ikut berusaha. Kepanjangan daripada ibu ikut berusaha. Menya uragam kejak ublang, rinang kejak intat. Uragam kejak mu'u, rinang kejak intat. Bu uragam ublang, poh sekurang kebohonan ia sirap. Nya kepanjangan daripada ibu ikut berusaha. Kepanjangan daripada anak, ayunan keluarga. Sama-sama tak menjaga, sabah sapa. Taboh tak bagi dua anaknya sama-sama ada yang geboh liru jamun geboh nan anak ka nyan ban olehnya oleh cewek geboh nan nan urinong nan ron hemak barang kamu boh nan nyan nyan ton tujuh puluh puy geboh nan kurinong barang watanya kamu mu cewek jamun ngamu cewek jino ayo tak mu cewek jamun mu cewek jino ime cewek ngamu Honda Honda Satria Prima Honda Pro macam-macam Honda awak-awak muda ino me cewek kamu jamun hanang ngeri tangan puduk cewek ubi pediumnya raya ilikoi tangan nyancat ulegle cek matahin baik katun dek berhadang abang nak kuasa matang untuk me tangan budah dah ngeri tangan kamu weng cewek ilikoi nah ipa reoh mujik cepat bagi hati biruh me cewek jamun nyai hitam-hitam rawa hitam cewek putih rawa putih cewek nah ubi-ubi empang pada cewek kamu majamun ngai tangan kamu weng mak pelepah cat mata hai jak watai li putuh tangan berutuh tong-tong lua tiga truk nyandup awai kamu cewek jamun tero nyamba aluh nyan leh boh nan barang jino kai boh nan cewek barosai boh nan cewek nyo tengah fikir lau bandar cek aluh cewek leh putrai boh nan leh kulak bujik payuh laju tam nyang kerja hemat hek tetap nyang ibadah aje je nyandum mak nyang kerja lon tuala ke mah ba mak memperingati maulid hemat berat bacut kurinang pegah apa kon mak je berat kurinang urinang nyau tiang langgrau mak ga urinang ga nanggrau tuh ukuran urinang uragam ena beda tuh ha uledron hemat du tuh ha punggung kamu agam yang mesti na uragam la rum ura la rumoh na urinang ipu haule na kun hai hai ta be ta pa pungong kai abah pajang ku pa pungong ta ku pa pungong roi lo de haule kata lagi de lebo kai na de pawa nyamban aku ra urinang menya uragam ku tok lu pun tong ke jaja lang kota berun han batio puasa ro na ma eh han batio puasa ro na tapi menya urinang ku tok lu pun tong ke jaja lang kota berun ban sibu jujulan berdebatu puasa kamu agam nyan ban beda cukup melerik bukan lun tanyang bado nama sogat urinang ngan urang agam ki jawab tak ha hala sogat urinang ngan urang agam
Lun tanyang Pak Abu, solat urinang atau ragam? Laga urinang. Laga tak urinang. Urinang je ngomong berangkapuhan namanya lo. Lawan bulun urawa. Lawan timah dalawa. Lawan laba regawa. Lawan belukat tempawa. Lawan inang lakawa. Lawan, lawan, lawan. Lu lawan. Undang-undang perang rebut. Undang-undang pakai cemarut. Kepetan pakai hana cemarut. Nah, urung pakai hana cemarut. Alah. Yang ulun tuan geluang tiga hana lagi. Undang-undang kepetan rebut Aceh. Undang-undang hijau limut. Undang-undang bu ungkut. Undang-undang pekun darat laut. Undang-undang guntut. Undang-undang hanya dapat teruk. Le tak medung nak lawan. Tapi lagak urinang dengan orang agam. Tetapi benda tepu hemat. Pakan urinang ke cinta uragam, uragam ke cinta urinang. Pernah lun tuan tayang di Malaysia, tidak iwa jabut dari Afghanistan. Iwa jabut. Dari Pakistan jabut ke dia. Anak majikan lun tuan tadi. Kenapa sang wang-wang menyintai seorang lelaki kalau tak jadi kahwin meninggal. Bunuh diri. Begitu juga kenapa seorang lelaki menyintai seorang perempuan kalau tak jadi kahwin mati bunuh diri. Kenapa? Dijawab dia, karena dia orang lelaki. Salah jawabannya. Lun tanyang tidak banyak jabut pagannya. Kenapa seorang lelaki menyintai seorang perempuan kalau tak jadi kahwin bisa-bisa membunuh diri. Begitu juga seorang perempuan menyintai seorang lelaki kalau tak jadi kahwin bisa-bisa membunuh diri. Kenapa? Dijawab dia ni indangnya nak ilmu agama. Karena perhiasan yang ada di tubuh lelaki tak ada di perempuan. Perhiasan yang ada di tubuh perempuan tak ada sama orang lelaki. Yang dipegat oleh Allah buat tubuh uragam hemat hana buat drone urina. Yang nak buat tubuh kemohnya. Yang dipegat buat urina hana buat kamu agam maka saling menyintai je. Itu rahmat Allah. Cuma sewagat urina dengan orang agam. God urina. Kak tak boleh God urina. Nyolong tengok lah elong. Solaga lumau inang lumau agam. Solaga. Jelah lagak lumau agam. So mohai lumau inang lumau agam. Mohai lumau agam. 17 juta yum agam. 7 juta yum lumau inang. Kak. Solaga urinang aura agam. Lagak urinang. Solaga lumau inang lumau agam. Lagak lemu agam. So mohai lemu inang lemu agam. Mohai lemu agam. So mohai lemu Tuhan ngaurang Tuhan. Ya. Mohai lemu Tuhan. Lebih belum hana elemek. Yang mohai urang Tuhan. Yang na ele. Yang na elemek. Yang hana elemek urang Tuhan. Ngan lemu Tuhan. Mohai lemu Tuhan. Angang kutanya orang hidrawan. Yang kerja malayu dah minta elemek. Yang kutanya. Yang kedumah dan dia. Kak. Yang kecil hemak lun tuan pegah muhai tat laga tat drone mak. Maka drone nyom yang nutuk lu pun tong ni jak-jak bak jalan mak ke muagam. Tapi ya lun tuan pegah nyau hemak ke uring tino. Kan ke urinang tino, ke urinang ilangek lun pegah. Sabar ngau urinang tino wajib. Lang kota-kota besar. Anak darah jina wa ibarat sedan. Untuk kenderaan kaum pemuda. Masa yang kalan sangat melarik. Masa yang teme han payah sewa prema. Sosok yang teme ada Honda nyo pre. Nyo elu tuan pegah dalam kota-kota raya mak. Nyak tak depa pakan ke pelahir Rasulullah. Pakan tak pegah memperingati maulid. Lontu ala kemah pak mak. Adi soleh wama deng ing-inglan. Pasau dalam bajay sheng syong wa. Pasau bajay dalam. Adeso bajaya busana Jepang. Meso yang panang payah istaghfar. Payah takun astagfirullahaladzim. Anak idawud ke lagu. Aku pakai Ibrahim ni ke. Terkejut tu mah. Oh takara lalik. Oh takara lalikot. Lua ketak tang-tang SMP. Oh tak ura ke SMP. Nah yang dua boh tu caw. Kalau pulih tabu abah ke mah. Oh lang kota rayu. Dua boh kata caw. Matang tabu abah ke. Yang kedua. Lelah datat kah. Oh malam minggu aku bak jalan. Tubik lapoh lapan. Diwa poh dua.
pomadan ayah hati tak senang sebab si inang kana sobaba senang mak. Senang kan apabila ayak cok anak darah di anak muda ayak baba iba bateli ibra kedih hukuk Kuala Raja punya baca bateli senang mak ngayah di dalam kota-kota mak. Gedeng mak bak terah ngayah buat-buat jadah wadah anak nak buat jula-jula kawan nak pegah lah mak dia melikut anak. Memang selama lahir anak lo yang kelihanya lain tak tete. Selama lahir si Nur lah hamil lungka lain perasaan rigi hana muka ramah datar urung. Titi urang malam teruk jamai rumah mak baik mak tagun iya teruk jamai haji selama kuliah haji malam baru si dosen ji hijak kena ramah tamah ikut leh ramah ke tamah lam ikut hana muka anak yang ada tuhing mak ngayah teme anak leh pemuda lagi ke menggit mandren bangga ke nyandup jina mak padahal nyan hijak pubut yang salah-salah. Oh malam minggu aku bak jalan tupi lapoh lapan diwopoh dua pemadan ayah hati tak senang sebab si inang kena sobaba. Oh bunga rawa pegat tarian ladum uladong ladum ulunga genam leh bulan pegat tarian putamang gudang tajak periksa kasih itu marik cip putamang gudang di periksa putana longgarkah. Oh bandi kalal di gudang pilak karengang musin kacepa petetji kacim selende karu serempet kapuno lampu kamala i serempet kapuno uro malam di klekson kuhan kundo engkol lagi kalau hegane pot balong dak tajuk mantong solom yang hawa eh nah hawa dalam hana hawa dilema nyan ban umpama anak dara jina mak nak kota Banda Aceh watelon tuan dakwah jalan dang bintang Banda Aceh bak lapangan pesawat terbang pernah lon tuan wo dakwah hai mak poh dua malam poh sa malam palejak nyan bak bineh jalan atuh boleh atuh Honda ane inang linteng mak kamu ngemotor kamu kalang nyan cian raka ane jalan bintang titengah bete taboh titengah bete taboh bak malam minggu mak nyan duk hana sodrop ada anak KPI Banda Aceh gi kadang bodra wai hana yang bodra wai yang betul-betul dah mungkin terkontrol kena hantar terjejak nyan jalan belah bintang hemak jalan lambaru kena Aceh raya pernah lampai jalan kamu kalang nya ke jalan tuan berita bak mak tino apabila anak-anak gadih ni yang entai kuliah Banda Aceh baik ni fikir kali dengan Allah mak ke dalam lu nyo ha anu lu kali dengan Allah ka ku tiwa kos ka hikah ka jak sekolah ka deh mulai tahun tu insyaallah ka kaje ke dosen ti kurung kurugi bujet lah ku guru SD baik dego tak mak publa tanah blang publa lemo-lemo pulau tanah anak Banda Aceh hantam pernah nejak kalan bak rakon nyan man hodija anak drone tengah malam hoija anak agam hoija anak agam pe salah jangan mungkin tepok jero tiblah hantar pernah nak kontrol. Padahal anak dah malam-malam minggu mahana bak tempat. Bakos anak inang kita mengenak agam. Bakos anak agam dia inang. Dia anak inang dua orang terus anak agam tika sakit atau wai. Kalau sakit atau wai. Menyuhan untuk anak muda. Hantar mangan mak. Nyandup di jinam. Kadang-kadang malam-malam minggu cok gitar sabuh duduk dalam sepot peh gitar. Tolonglah tolong kalau ketemu pacu. Janganlah lupa sampaikan lamisku. Salam cukup-cukup-cukup. Hanya kata tepuk-tepuk salam tu mak. Nyanduk. Minta minggu. Di mak ketiwai kampung menancit. Tolonglah tolong kalau ketemu anakku. Janganlah lupa sampaikan uang dariku. Uang beli bung beli sepatu-sepatu. Uang jajan malam minggu. Di mak kampung. Tolong ceritakan keadaan ayah ibu. Kami di kampung sudah jual lembu-lembu kabeh lima-lima. Untuk icok S1 anak. Leh icok S1 anak di Banda Aceh. Mereka kosong dan dengar leh kemang ke ya. Yang sejuk ketidak pemimpin. Lebih awal di Madinah kapal-kapal daya. Yang kerja kadang-kadang menyonan ni. Tanah tamang camat. Jak sekolah bergagat baik Madinah. Habis lahir camat yang dari talan bajing. Menyenang ni tanah dua bakal menda yang keramil akan datang adik-adik Indonesia Aceh. Baik Madinah, dia kuliah bahawa nyajik kau menda yang keramil yang asli.
Menaja ke posek, menansi. Jagalah baik-baik di masa sekolah, di masa pengajian. Baik sampai jid pemimpin dari anak bajung lahir. Yang cukup ya, banyak abang ni banyak di Acehnya. Lahir ni banyak abang orang tua ke. Dawai ni banyak, kita ini pertimbangan ni banyak. Mereka perhatian mana yang jid ni. Yang kerja kiban tunangan zaman. Kiban tunangan jinam. Kamu berjih mak adik menyotok sirodro urung tungkui mum sirodro anak darah. Lagi puputuh jenama yang 15 manyam. Muhai jenama jamun mak. Na yang 20 manyam, na 20 manyam. Sampai dengan jenama wajib. Di kamu lenucok tunangan anak mulai manyam yang pre tanda. Minyak jenama 15 kejok tanda leher manyam, leher manyam yang pre tanda. Tetap 15 manyam. Gemat janji 7 ton, 6 ton baru wau. Anak darah mentang 12 ton umum. Gemat tenangan. Nyaw menamu 7 ton teruk baru dapur lintu. Jut-jut. Gemat gejuk tanda leher manyam. Aranya keterimang tanda anak. Gemulai singah anak darahnya yang getam. Nyak dikah bekle kajak abak orang kahwin mulai singah. Bekle kajak abak orang mati mulai singah. Kah hanjir mengen uraraya kedai hutigli. Kah hanjir jak abak kanduri le. Pakon kah kakucok tanda anak atagop. Saho hanajak li anak. Yang jamun. Mulai singah ke anak pun. Berjana wada iya bu. Watai mo oblang bujira tona apam awat umpa bujira wada ibu watai mo oblang bujira tona apam obulun esora bujira tona lumang obulun ramadan bujira tiroro aya bujira tona bohlu ngana kuwe bengkang e pesaban ngana kuwe luwa bujira tona lontong ngan sate matang berkuah dah lecah berjereja mucap dengan weng kilang on jampang-jampang wajah tapa gara wirid muen arisan on jampang-jampang musibah teka pegara kelompok lakai bantuan pegara kumpulan IPKK lakai apa kasih. Geperenau mamadum ka nak bejet di magun watet tu hak ge terimang linto jenama leh manyam saho hanje jak le anak muda kampungnya di kamu meyak mengunjung roraya baru mohnya gepoh li kecil la dukui mum apabila tirodo anak muda kampung luar dia mutan di poh la anak muda kampungnya bek kata mentemang baru mohnya anak gop kenapa dia ni agam mulai tonnya jak mu luah-luah kedehnya ik mukawin di mak darah baru ngayah darah baru nasi akai nya. Gepegat renung ada ijai le remoh sikrek. Dilikut remoh sikrek. Nya, ijakah hana, lekun bakna darah tu. Ika ada ijai leun mandung bah, lekah rabung haji akah leun ke ada mandung. Lewa puntung ke, ngan lewa bajai hutang mah, ke likut remoh mentang. Hai ke, lewa puntung cun, empang tepung. 60 kilo, bak tong ke pedua. Ilikut mentang ke ada. Jut ayah. Ijakah pek ka jampu-jampu lah yang jalan ke ada. Ikah mandu matadu aku lermoh. Ikah teura-ura benar karaya dua kek ke ada. Ilunya kekah renung ada ijanya. Jid mak hanai depa maka suli darah baru. Pakan kamu lintu jamun hana ajak-ajak baru moh darah baru. Hana SMS. Kamu. Ino kadang-kadang di malam hanai SMS lawak agam ka sakit ulih tu. SMS-nya senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. SMS. Pakan tinggal di nanam leher bulan tiga lintu baru ijak ada ke rumah darah baru. Hai mak kan jak baru rumah darah baru. Jak-jak kamu ada le rumah buat jalan. Pakan si rajaknya ni kamu. Oh, mubuh minyak umis paris musuh oh, lagi ni mampilan depan yang boleh lintu baru. So, luar li ketat pasal bajak kuai kamu ada ke. Yuk abah lanjirung kamu terajak kesenangan kamu jamun. Wi. Luntuan yuk abah juga rasa. Lagi susuling. Mantai noh na lego hanjuk lelu yuk. Antok ke rumah darah baru, bahan makala ni kamu bayar dia darah baru, androp ke rumah ngeja sawak, itu ni kamu leher bulun. Androp macam kamu kalau ni kamu, nyan leher bulun, itu ni kamu hanapiah ngingin leher darah baru. Pakang ni balu darah baru, naik rumah, nyan kodoh ni jamun.
nya 6 bulan tu jak lom tegaga tu rumah dah baru pakat dengan mendua jak tamam enlah kenan ho jerungnya tetan aku jak le padahal tu bangga kala rumah dah baru kan dah baru harapan ban makala ni kamu dia ada ilun luar dalam dengan gudang beha nya 8 bulan ditun kamu re rawan nyandu tro tinga mutun mutun tro 6 tahun eh mutun dah baru jamun hema nyan ban jamun. Wadah Tuhan yang tak lintu, kau yang tak nyajinau. Tip tak syarat kamu. Senasa lembah kamu yang ajak sekalian. Obat tengku yang pereh terima saja. Alaikumsalam, alaikumsalam. Liikawanil hadirin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Long ereng doa anak-anak tuduh anaknya nak doa bamu bahagia bersehat tubuh mudah rezeki diterahi kubu Nabi nanggrau je oh omba anggota urnyan doa dosa beluruh nyan doa tak terlalu jamun nadamah kelagi jinak barau wa menikah untuk malam lahir anak banyak lahir anak banyak lomba anak banyak. Haik ke lima cik ke cok tu cok kan lepas tu cok betak pakai kili kan sayang ke peh lah ayun ke ayun lima cik do londo dai do kampung samso di samat langa malam barau di walintu di darah baru kana ana mu kuah kuah barau di walintu uranya lah ayana nyan jino etna beda urang mekawin urang medunangan jamun ngau urang medunangan jino. Enak beda urung mujudi jamun. Ngau urung mujudi jinam. Yang boleh tak kaji. Urung mujudi jamun hemat tingkat kapten pangkai polisi han mampu hidrop urung mujudi jamun. Ha. Yang mujudi percaya bakamu ada peliton karya. Tungkuwa madam eh lalat ubeglahnya tenuk di bawah hidung ke. Yang mujudi. Putuwa rachif. Gegrop ucung u gekoh mu u kanya hanpi agai ngan parang panjang pancat nyau rumah judi jamun dan ke judi kan kan sino lang ampong baca dah aku di jenim di joh boh balik belang pai aga ada pi bui lepon hana thiu lue ke am judi jamun tingkat-tingkat kapten pliti hai jadok rumah judi jamun dah hana regogop hana regogop ane yang ke pedang ilua tiro bang mainca tukang jaga tentera mainca. Ikah kadang luar ke jaga tentera dengan peliti. Atai kan bayang-bayang tentera dengan wih, kayu kamu peluang mendung geruk dan keruk. Oh, kajir apa? Gaji kah sadung dengan gaji awak menang? Kajir apa? Deng dah manca nampak. Dia tuh posa malam tengah lalai tak menjudi. Kasih gah-gah tahu menang. Menang cok dia pulang. Menang gede cok. Pengen kita-kita apa-apa banyak. Tengah ibu manca. Nyau menyotok tentera te kuyup abah tu. Hai te mutu memelit de mai. Lang te ba main cha bah ku citre de ko hai mutu ntu. Gecela ja do main cha la bah bang gutre pri ya di mutu abah bro murung jadi plung. Tiga ngam politi lang kerong de grup. De lawan. Ku pikir han ni mutu ka nya. Bang mutu bang ge yuk raya dak hatu. Ba ne plung apa ba ne plung apa ku tre ku katrema ku katrema ke di lang kerong madu. Nyanban kamu mau judi jamun mak. Jinau lang manasa hai mau judi. Lang mutuji di mau judi. Nyo piala donya. Rotu ma'e. Na yang tinggai subuh-subuh mugrib-mugrib. Cari lam di pupo ma'e bantawa benda Aceh. Jangan nonton piala donya. Piala akhirat mau tinggai tak. Nyan do rotu. Judi besar-besaran. Main bola judi. Pulut manok dan segala-gala. Macam troban ini lam sekolah di mau judi. Beda dengan judi jamun mak. Hanar gogok yang keduk mak. Alian di kamu jamun tu hai menikah jamaah mak kasiap mak kamu agam. Kasiap kasiap rukun-rukun Islam. Na raman bak lon de hanje ke tapo megebut ji ti benak tak ate ge hoi rumah ku imam. Nya raman. Tu malam kata ajak rumah lupa kata menikah ke de pedada. Mu yang hanje de jawur rukun Islam malai kamu ban sabah jini. Ja tu malam ku ni. Hei, ge perno li dung ku imam musikre dan je. Jade si menikah ge bi ilmu akai be malai. Ya di tro kedih bukan tu pedada bak kawaket. Hei dung ku tunggu kawaket mendung di daya hadra baru yah linto kam tapai kenan duk. Nyawa hanya raman gata urang nyawa tekenuk penikah lebih kurang 6 tahun kada preh darah baru.
Long kena tayang bak kata. Mak darah baru ngan mak lintu na setuju getung kata ke melintai aku. Gejawab li baraman. Muruk elemen ro. Hai na ku mai batai li leh aga kata setuju dengku. Oh na ta baba na lo mel leh aga ikur lencak ana kun tapu pati kata setuju. Oh ka beda. Nyom nang kajit. Long kena menikah kata jina. Teman segala menikah long kena tayang bak kata rukun Islam padu perkara nya raman. Rukun Islam. Oh, rukun Islam padu batung kuduk nan baulun tuan hana dawa-dawa. Keren. Hai kon ma tulun tanyang bak kata rukun Islam padu perkara. Tak jawab. Padu batung kuduk nan baulun tuan nan baulun tuan hana dawa. Nyan gupanya ilmu yang pernah li dengku imum. Bek malai aku. Panai jit pegah kendengku kawaket. Batim yang hanjit pegah dengku kriat hanjit pernah aga. Bak aku kun dengku kriat itu bin nari bak dengku kon hai kon kriat bima dengku Islam kelimang perkara kon kau kata kelimang dengku nak ada wahak bak lontu wan kaglah aga sabah di dengku imung geput roh kator roh ke orangnya kator roh gadah aku kira mana tayangan ke buka rukun iman padu perkara anyak raman sang punya rukun iman salah kat sabah lagi benar dengku dungnan bak dungnan dengku kun dungnan bak luhan ada wahak sasakai dengku. Tengah ke tungku menyamunan lebih pengoji dengan kaya kakak ke penikah tak ju. Lihat kamu kawai, ngon nakai ke pegelah dari nurun jamun. Nyanduk mak lu akai urawat. Nyan kerja butak kaji kiban nurun kawin jamun, kiban nurun kawin jinam. Nyan kerja dah mak katanya butak kaji kiban Aceh jamun, kiban Aceh jinam. Kiban urun jahiliyah jamun, kiban jahiliyah jinam. Kiban urun menikah jamun, kiban urun menikah jinam. Butuh batingkat nyan butak kaji mak. Sebab tengok Nabi Muhammad, Nabi yang paling akhir, hai mak. Nabi yang letak pribadi Allah, kata-kata. Han sabar dengan Nabi yang Nabi lahir, kalau lahir Nabi Muhammad, contoh Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa ke perintah awali Allah, bak teuro, hai Musa, tak pegah, bak umai kata, bak tak bijak, ulah, urah satu tak congkut, bah. Karena urah yang paling mulia pada zaman Nabi Musa, urah satu. Si berangkat toja ulah oh rosa tu ja congkot ge pemurka Allah ge puteran bala tapegah Musa. Musa ge beri pengumuman ba kaum. Wahai kaum Bani Israel, janganlah mengambil ikan pada hari Sabtu ke laut. Seluruh engkau di laut dan di tengah udara ja ada dro bani pati bet ja cok ge puteran bala oleh Allah. Bet ja rosa tu laut ja congkot ge perintah Musa. Li bos-bos Yahudi duk rapat hai. Keputusan Musa hai bijak laut yang cok satu ya cok urus satu hai bijak laut ya cok engkut kenyo-nyo tapi bek dejak urus satu kiban sit engkut yang tengah urus satu laut buruh dan jaring ketengah bujet cok no kiban cara tai bek dejak urus satu itu yu awak kecil Yahudi mano yang nakai bake kiban sit datun jaring ba urus jemaat tak cok engkut ba urus satu ada tun jaring ba uroknyo ta chul ta tun jaring ba uro jemaat ta ce ongkut ba uro lehat uro satu be ta jalo e yut oh nyan cecok tai pendapat dua nampak kecil kecil Yahudi jadi dibedah awak Yahudi di tun jaring uro jemaat uro satu pau pau le toy uro erimo tunan datan ubenang kot nyai tengah udaran ja ade roi perintah Allah ba menih pasi mandu mendamang lan jaring Yahudi alenya uro lehat ya cok ya rum jaring ubenang kot nyai tengah udaran musabah dan selamat kabeh rulun jaring Yahudi mengeluh engkau kepada Allah. Ya Allah, bukankah kami telah dimerdekakan olehmu ya Allah? Seluruh anak cucu kami hendak menyemur ke tepi pantai. Tak ada satu pun lagi ya Allah, telah musnah oleh kaum Musa, kaum Bani Israel awak Yahudi, nyanduk palih Yahudi hemak. Diklik engkau. Watenyan baru itun ayat ke lagi ke umat Muhammad. Bergelon tak kubut karena Quran pasal itu satu. Nabi lain hana mak. Watenyan salah baru itun ayat. Walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan ingatlah ketika Bani Israel membuat pelanggaran pada hari Sabtu fi sabti. Yang membuat pelanggaran pada hari Sabtu fi sabti. Yang hemat urus Sabtu. Yang membuat pelanggaran pada hari Sabtu. Kunu qiradatan khasin. Kami katakan jadilah mereka kera yang hina. Lun pegah bak kata hai Musa. Awak katanya mandum lun pegah kengkong. Lun pegah kebul Allah mandum. Kunu qiradatan khasin. Kami katakan jadilah mereka kera yang hina. Mandum jid kebul.
yang jajok ke ulaut, yang matraga, yang putuh engkau, yang jok tabah kan yak pangam, yang tengah ungki-ungki kalau yang raya jut ke buah mandu. Ubena je kebu, tapi hana keturunan berpeluhuram mati ke mahmai madu. Mana yang hana je kebu tengku nak? Yang deng pada bak teke tengah ingin minta acan lagi kalau ingin kajik kebu, kajik kebu peluang lagi. Hai temung je kebu je nao ya. Je kebu ino malam-malam minggu nama. Hai inang agam duka na malam-malam minggu yang titha buah jamun berje je nao. Sabar na jamun mak ketanya ngayah ketanya ayah ketanya jamun na gejau la oh jamun berje. Geja eh ba ono pati geku hano pati nya ge eh la ono pati ya ketanya jamun. Bengah gua ge pakon gak minta buah punyi. Ge puah buah punyi sabah-sabah sedung sapa ya ketanya gak lum punyi ge lup lano ge jinge punyi tu buah. Ali tu buah punyi geja gecok buah punyi ge buah sedung ge puah. Jino mo unyang agam dari daerah hujung batai ya eh malam-malam ina agam ge dia punya pati ku hano eh dua-dua lu punah tumung batai camping. Iku hanoi eh inang anak inang tero anak agam tero lah anak wainan kan iya mitya boh punya ji iya punya boh heron taruh lumpegah kan lepah lumpegah apa dah yang keban beda dia ketengok jamun kejak upati kejak mitya boh pu boh punya di ketengok jino tajak eh benepati inang agam malam-malam minggu tajak punya ilung hana kukun betalah lum nyanban beda jino heron nyanban hanale angkidah katanya. Dah. Kabeh je kebu hana keturunan. Alanyan gutanya limuta lam nyalun pegah bah Nabi Musa beo. Hai kaum Bani Israel pakai kata hanta memain kepada Allah. Hana takalang beri bala oleh Allah dijawab di kaum Bani Israel. Hai Musa. Tuhan kah kreatat? Hang kutem memain. Pakai masa Tuhan kah makanan sabo macam gebi ke kamu dalam ke apa Tuhan kata buitren tubuh-tubuhan dunia nyo tanaman tanaman batu ku memang kepada Tuhan kah Musa dalam surah Al-Baqarah wa id qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana wahid kamu hente memang kepada Tuhan kata hai Musa karena makanan sabo macam sagai dalam kebat Tuhan kata tumbuh-tumbuhan udunya nyaw baru kamu memiman kepada Tuhan Allah. Gubedah Musa gejak babukit terusina di Nanggrawa Yaman tempat mainan Adam dan Hawa. Bak tempat Musa mari dengan Tuhan ni babukit yang terimang sabda. Gejak Musa babukit terusina ya Allah ya Tuhanku ya Allah. Umat lum kaum Bani Israel handi miman kepada Ron ya Allah karena makanan sama macam sangat malay lum awak nyantai dikun. Neberi ya Allah tumbuh-tumbuhan dunia nyom padu macam ya Allah yang itu miman kaum Bani Israel kepada Ron ya Allah. Getrimang Musa kalun trimang. Wa kisaiha geputren boh timon. Wa fumiha geputren bawang putih. Wa adasiha geputren kacang badas boh rute. Wa basaliha geputren bawang merah. Wa kisaiha geputren boh timon. Wa fumiha geputren bawang putih. Wa adasiha geputren boh rute. Wa basaliha geputren bawang merah. Pet macam tumbuh-tumbuhan geputren oleh Allah kaum Bani Israel. Iwatenyan. Yang pula timun kaya, yang pula retuk kaya, yang pula bawang putih kaya, yang pula bawang merah kaya mak. Seandaikan paleh kaum Bani Israel tanyo hana dapat jo buat timun tekrut lam bulan puasa mak. Hana buat timun tekrut, mutapo buat timun dan. Nyang ke buat kaum Bani Israel. Babih kaya, gebedah Musa gejak lam. Kaum Bani Israel kaum lun. Gada ta iman kepada Allah. Hana takalan kata kagubi kekayaan kai tak belah honda, kai tak pegat remoh, kai tak petikulane, bak surah jino. Gada kai tak belah motor dengan hasil tanaman. Tak iman kepada Allah. Malay alung Allah lelaki tanaman kepada kata kagubutun. Kuih macam tanaman kata kakaya. Iman kepada Allah. Dijawab di kaum Bani Israel. Di pemoh Musa. Musa, kah baik macam-macam dengan kaya apa? Memang nyol lagi kah pegah. Tapi yang keputra di Tuhan kah bijih kenau. Ku cangkoi tanah kedua. Ku pegat lampu kedua. Ku siram kedua. Dumpu ku jaga kedua aku. Cuma nyan saya keputra di Tuhan kah. Hana ku beri. Hana ku tem memang kepada Tuhan kah Musa. Oh ma Musa. Ya Allah ya Tuhan ku bibit kerh kaum Bani Israel. Dipekanyai Musa dengan Allah. Baru ku tem memang kepada Tuhan kata. Hai Musa. Kami takkan beriman kepada Tuhanmu sebelum kami melihat wajah Allah yang jelas.
Musa, baru ku teman dengan Tuhan kah, menyanduku kala rupa Tuhan kah di mata kaya kibang. Baru ku teman menyandung ke kaum Bani Israel. Cipegah mbak Tuhan kah, geputin peduh drawa ke sahabat kamu, bujilah kamu kalan, baru ku meman. Gebedah Musa geklik, gejak pak bukit terusina. Ya Allah, ya Tuhanku, kaum Bani Israel takkan beriman kepadamu, ya Allah, sebelum dia melihat wajah Allah yang jelas. Puh, ya Allah, jenuh peduh wajah drawa nebak kaum Bani Israel, ya Allah, tiak. Gejawab oleh Tuhan, gepikir oleh Musa, sedangkan lon sidro rasul, Nabi kesayangan Allah, pernah berbicara dengan Allah Musa, tapi di belakang layar, galom pernah lungkalan wajah Tuhan tiban, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelau mamak pengurungnya lagi kalan Tuhan, eh, dia kepada drawa ke latihan Musa. Gejawab oleh Allah, jid Musa, ia mutapai madung pada lapangan belang padang, alih. Tengah lung kena pedih drawa buat umat kata, gepikir oleh Musa, kakaknya, gua beri dia pengumuman, pengumuman, ditujukan kepada kaum Bani Israel, berkumpullah ke lapangan Dang Padang Bandar Aceh semuanya. Sebentar lagi Allah ingin menampakkan wajahnya kepada kalian semua. Perempuan dan laki-laki, anak-anak, ya semuanya kumpul ke lapangan Dang Padang. Ubena kaum Bani Israel, bra-bru di pulung jak pak lapangan Dang Padang, jak mutapat di kalian wajah Allah. Abis mutapat awaknya yang ditanyang oleh Allah bak Musa. Musa, kasih ya Musa, kaya Allah. Tegur-tegur je, kabih yang sakit, kabih kena medung, ya Allah. Oh, kaji mana? Taci saya kata, tegur luar lapangan. Kepulung saya, lung, mengetahui lung, saya lung, kalung kalan cik. Ikata, idih, dekalan, mentang dulu. Ya saya, Musa, nasibat dia, Allah, luar lapangan. Dalam surah Al-Baqarah, sempat kesaksikan oleh Musa dengan matanya sendiri. Ini baca Al-Quran. Andai saya, Musa, luar lapangan, hemat. Kan gepudedah Allah geputeng gelanta geyuta ba gelanta bantabah lapangan pak mai mesti rawatan tinggal lagi gemik nyau hitam lagi urung cuh pada alam belangang ang nyan ban mak hana taturi inang hana taturi agam hana taturi anumit hana taturi runci ada ya bantabah lapangan oh ban gekalal li Musa ditak umat li gelanta tegrok Nabi Musa geklik ge balik-balik ya Allah ya Tuhanku rupanya kena dia kena peduh drone ya Allah ni utak umat long bak gelanta ya Allah kepalung camat mahana rakyat ya Allah kepalung Nabi mahana rasul umat le ya Allah ya Allah tiga tu lek badon ya Allah ne pude umat long ya Allah lom nyak di meman ke drone ya Allah katingai mana pegah lagi bun utak bak gelanta ya Allah kahana di meman mandum di meman mesti tengah matang ya Allah geklik Musa ke balik-balik Tuhan sayang kepada Musa sayang Musa bekle tamau jino lom pude umat gada Musa baru Musa gesengap kibancara Allah pude kaum Bani Israel hidak ligelantu dalam surah Al-Baqarah wa zallalna halakumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa geputren ia salwa Allah geseram ia cukup dingin madu pude kembali duduk-duduk buat lapangan yang cedera rohlah itak lagi lantua segalam itak lagi lantua ikut nyanpa ke siblah tagai oh di udip itak lagi lantua tetap siblah sit yang cedera mata tetap cedera mata di udip yang terkejut Musa hemak beda pun tenuh yang terkejut Musa beda gebilagak li Allah awaknya li itak lagi lantua mata lagi mata ketanya wajah si taban bawah hidung saban, warna oh saban, warna kulit saban, madum. Alih tak lagi lantai, lalu dia kembali lewatnya, mata biru. Sekai mata orang kali mati. Nah, mata awak barat. Di bawah hidung mancung. Di warna kulit putih tu. Warna oh kuning rang, kunan bulik. Lagak. Maka di anak-anak Aceh, anak-anak muda SMA, SMP, ino di bandar Aceh, yang kota raya, bakai tinono kadang-kadang, watak pula helemai, oh hitam diji. Pas mulai hijak sekolah SMA, pun kagading warna oh, perang diji. Nyak sebal lagi awak barat, lah ransel lah buat ruang. Di anak-anak gadi, sosok untung ketat, jak-jak lah kota Aceh, bandar Aceh, watak leher buat mok. Gino icet perang, nyak sebal lagi awak barat. Nepi ingat mak batinya anak agam dan anak inang hanya biar kecil yang kuning oh nyan awak kali tak lagi lantu awak nak ber
Senyumnya orang baca Al-Quran tidak sama senyum dengan orang baca Quran. Heh, dekem tungku pesantren, tungku pesantren kulotat, kuneng o, dekem kan dekem kurung kuneng o di tungku pesantren, dekem di tungku gedepe yang kuneng o nya awak kali tak lagi lantu. Edrawan betul batingkatnya, nyan boleh, karena jihana dipatih perintah Allah. Soal jika ditanyai orang kita, menyetanyang lirun tanyang. Pakan uman pun Nabi Musa bacut kesalahan dicak ligelan tege puje kengkong. Pakan uman Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam ka dipubut hana ge puje tapu. Atan yatim ke mahma ji. Pengu suji ke mahma ji. Di pengun inang bale la kampung di kropsi meraja lela dong. Tiga itu mong kropsi hemat 20 miliar. Kadang-kadang menyotong yang ikropsi lagi, kablo eh campur yang leheri bayar sebuah belah, menyotong ruah daerah berenun yang tidak ada yang lagi air tsunami. Tidak mata orang kropsi, pakah anak kebibala oleh Allah. Ya, pakah orang jih lagi yang kebibala oleh Allah. Laulah ya Muhammad ma khalak tu dunia. Kalau tidak karena anda, wahai Muhammad, tidak aku lagi dan segala langit. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Kalau tidak karena anda wahai Muhammad, tidak kujadikan bumi dan segala isinya. Khalaqtul asya'a wa khalaqtuka li ajli. Kujadikan sesuatu dikarena engkau, kujadikan engkau karena aku. Lum pujit dunyanya Muhammad karena kata, lum pujit kata karena lum. Karena Allah sayang kepada nabi kita nyong getunda-tunda keputusan bala li Allah hai mak, karena nabi kita nyong sayang di Tuhan. Nyanduk la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kasyukur atas nikmat telah kuberikan kepada kamu, akan kutambah nikmat berlipat ganda. Tapi kah hana kasyukur atas nikmatnya kada lem kelon, tunggulah azab pedihku. Tiap-tiap Allah keken tunggulah ka siap mak, tunggulah. Aceh tengah kala ketedia sabuh gunung berapi tinggal gedekar remot. Aceh selatan kala ketedia gunung gerude tinggal gedekar remot. Sabang kali truk lontuan langkah dakwah mulit-mulit pertama u kena kai Sabang. Truk di meh lontuan bak gunung berapi Sabang mak. Kali ketiga Allah tinggal gedekar remon. Aceh pidi dengan Aceh besar kali ketiga dua buah gunung. Selawah darah dengan Selawah Agam. Selawah Agam kena ku gunung. Selawah darah mungkin kau Aceh raya. Tunggulah azab pedihku. Jadi Allah geputruk. Karena tanya umat Muhammad getunda-tunda geputren bala li Allah. Bahkan nanyang-tanyang bak lontuan di Banda Aceh. Tengku. Pekan gebi tsunami di Aceh hang gebi ubali bak tempat. Pekan kena wajah terambi Mekah gebi bala li Allah. Berat mak bak tak jawab. Pekan hang ubali bak tempat alim di Medina kena gebi bala li Allah. Lontanyang bak wanyan. Nana perarha mana irwana. Nah, nah itu eh ada keramik rumah. Nah, nana rah. Lumrah, bukan rah. Karena keramik rumah, tempat suci, pada teman terbayang, baik itu eh mana, pada raju. Oh, langgar poh naik itu eh. Lota, bakal nak rah. Langgar pula rah, di tempat itu eh mana, haji. Yang pula tak rah, baik itu eh mana, bak lio meratah, pada tempat suci. Geberi bala oleh Allah di Aceh, karena yang tempat zalim, baik apa kata saya. Yang gerah hati yang nyawa. Hanya geberi bala, Amerika, hanya geberi bala, kedai Bali. Awaknya dipres tengok, dari rawan, eh. Nyan kejit puitat pertanyaan nyan lain hana apa puitat pada jauh ngakai bawa zalim yang enggak Aceh nyo hana getang lila Allah Aceh nyo kapulan Aceh nyo kapalih Aceh kon ya toh eh mano bakrami lam jium nyan pada rata tipak mana-mana lila nyan ban sebab kebibala di Aceh bah Nabi lahir Nabi hana pegah mak nyo Nabi karaya ke Nabi karaya kajik ke Rasul. Getanyang li sahabat Nabi, bak Nabi. Ya Rasulullah, dunyanya natrib mantap. Gejauh nanti, lullahi dunya ibadah uruh kasa. Gepegah li Allah. Sipluh yang raya, tanda kiamat. Nabi Muhammad menan musabda. Otoh hai wawah kiamat, geberi alamat, sipluh boh tanda. Gepegah Rasulullah, hai. Tanda kiamat, sipluh boh. Yulun pegah haba asoh haba mama. Mungkin insyaallah malamnya kadang tuan pegah haba mulun tuan pajan-pajan alih yang hana ge pegah li tungku lain. Malam lusa lun di Kuala Lumpur ceramah lam surau. Sipluh yang raya tanda kiamat Nabi Muhammad menan musabda. Ontro hawate kata kiamat geberi alamat sipluh boh tanda.
Tanda yang pun Nabi haritau rata je menanggro ji iraya. Tanda kedua menanci bagau rata je. Tanda yang pun Nabi haritau raja rata je menanggro kataka gempa. Tanda kedua menanci bagau rata je menanggro ji iraya. Tanda yang pun Nabi haritau rata je menanggro deka gempa. Gempa gempa hana doa. Hana sebuah kitabnya na doa untuk gempa. Mana katungku la ilaha illallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pada akhir kalam sempat mengatakan la ilaha illallah kepadamang syurga. Ti berangkat sawat ya bihumu ditemengkun. La ilaha illallah. Siga mentang dakhalal jannah. Kepadamang syurga. Muhaithat la ilaha illallah. Daripada takun lain kau takun la ilaha illallah. Ti gempa. Muhaidat la ilallah. Allah hanya wahai makna patates. Bak tergantah. Buka hai mak menyodoh dan tergantah kesawan nekun. Ika mau agam yang tergantah mekun kurina. Cup tergantah anak dead mai kamu kun. Didrawan ke kesawan nekun. Ika mau agam boh ku ke kemenang. Menyoyan tergantah, tup tergantah anak tek mai makun. Wati aku terkira mawai bahawa mekerak rekuang anak tek mai si makun. Marah buka anak tek mai ke. Nyan si. Awalu kutubian kelul jamun. Baladeh menemang madah dan Nabi kun. Al-awalu katubian. Bagaimana biasa, begitulah kebiasaannya. Yang kedua. Yang kecil entah pegahnya kalau hena batanya wawai mak madu. Ino urang tanya wajah kadang-kadang dia datang bahasa anaru. Kajamun, kajamun berjeh, kajamun kereun. Kapkawai kan jamun kereun. Jamun fir'un. Gekun jamun kereun. Ino lah kena urang jamun mak kepunau banimit. Camci bibit peru pemilit dampuk di musulia bujak pet. Tuan nak tinggal. Nyana makna hai mak. Kepunau linek jamun camci bibit pemilu pemilit. Lantaran tata dua titik kekun pemilih. Padahal pemilu pemilih pemilihan umum. Tampuk di musul hebu japet. Tampuk urung raya. Presiden tampuk. Pangam tampuk. Menteri tampuk. Gubernur tampuk. Bupati tampuk. Camat tampuk. Kecik tampuk. Tampuk di musul hebu japet. Urung raya yang dia pegah habat. Tengok je eh. Malam. Lalu rakyat militer. Nyan. Benar tu hau. Alayan, awak kebua, awak kebua mati dalam senamu. Pekah mati, kah kebua, anak soh kebua ilun haipa. Pekah angka kebua, ikah anak miak sakit perut ilun haipa. Pekah sakit ikah haipur, bumutah ilun haipa. Pekah mutah ikah haibu, kaya basah ilun haipa. Pekah basah ikah kaya ujian rah ilun haipa. Pekah karah ikah ujian, canguk iu ilun haipa. Pekah kayu ikah canguk, manok batuk ilun haipa. Pekah kabatuk ikah manok, tiwah tak ilun haipa. Pekah katak ikah tiwah. Yang cilaka, yang kena lep, bak galak-galak, kutak. Sigo. Buat megalak-galak goyang kali. Kadang-kadang terserta Nurdin. Nurdin Ismail. Hana merempak Nurdin Ismail, yang nak merempak Nurdin Ahmad. Pekemah Nurdin Ahmad lah dan dah merempak Nurdin Ismail. Yang galak-galak kutak sigo. Alian awak kebua mati dalam senamu. Alian nasidra urang kat kebua dalam poso. Ia tan sobi nalion tan sokoh. Ban putuh telah hidung ke sambungan. Hana aku tijak kun. Hana aku tijak kun. Yang tijak kun, kun tak tidur aku dah dengar lilau. Yang nana. Na tidur orang ikat kebua lamposoh. Lamposoh gle. Gle. Yang ikat kebua tau. Anak-anak kita yang berosak awak agam. Yang ikat kebua. Tidur orang ikat kebua dalam posoh. Ia tan sobri. Mama. Na liang tan sokoh. Eh mama. Ban putuh dalam hidup. Nya hana hubungan mak dengan anak. Dewa tengah malam. Makcik, makcik. Lun. So, Ibrahim. Oh, mahai anak kau berangkat laju. Anak putuh. Oh, tak. Oh, hanya anak berada tak kajal. Belum kajal. Kajal. Hupai lima ribu kajal. Biar kebuka sorora ke apa. Tengok tapi kaya tanya. Berangkat juga dia. Nyan putuh dalam hidup. Baik anak doho mak. Tentang. Anak yang kekelam yang kau berlaku je now. Pok yaye, pok yaye. Bara hitam dengki. Yang putih prom diubah. Yang masak ada pajuh li. Yang putih ke prom yang payan masak. Dia matema dia masak. Nyan. Nyan jinau.
Yang kejut dalam memperingati mengelirunya kiamat, memperingati mulai pada malam yang berbahagianya sejarah Acehnya ditimbang lima memperingati Maulid mak sejarah Aceh. Betapa Acehnya serambi Mekah. Gepelahi Nabi akhir tak dan keturunan Rasulullah sehingga mak dunia nyanduk mak benar perhatikan. Menyayang mana dia jadi ber? Hanjir lebur berangkat tahu. Tidak ada orang anak Jawa ada anak Padang anak Gayo cemang Aceh ahli bahasa Aceh jadi ber Al Quran. Pasah bahasa Aceh kepasahan Al Quran benar depe mak. Menyayang Acehnya karena lain mak yang kedua. Nabi gepelahi di Mekah aulia lahir di Aceh mak budak depe. Yang kerja Acehnya baik sampai-sampai tabah pada roh. Pedanglah hukum dan adat, jagalah agama. Orang yang kata peraya, bujitlah peraya. Walaupun yang orang Aceh, walaupun yang orang Jawa, walaupun yang orang Padang, bujit persaudaraan. Menyertai tamu cerebre, segera darah itu, tamu putuh-putuh hubungan Sabah kampung, macam antara belah naik dengan belah nama, tamu putuh-putuh, tamu putuh saudara Sabah desa, membayar syurga, anda tak mengcium dari lawan. Yang kedua, mak dan ayah, dengan darah kebirahman Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda kedua nawat nahi adawa rata je nang grodi iraya nyan tanda kiamat. Tanda yang kelah wahidum kaum kunta rata je nang gro ta dengar tutung kutang ngampung habis serva tutung kalih ma jawab kalih tutung rumah kalih ka tanda kiamat gempa raya kalih di iraya kalih lebo tanda kiamat. Alayan pakan geberi bala oleh Allah tsunami tak kaji tiga. Nanggrau Acehnya wahai mak semenjak Belanda ke dalam keadaan muasabe mak. Yang dipoh oleh Belanda, yang dipoh oleh Jepang, dipoh oleh PKI, TIDI matanya sampai komplik Aceh hai mak dalam keadaan muasabe-sabe. Hana Acehnya yang aman temu teuro yang mutani dalam tiga-gala hamna mutu mutani kadang-kadang ubah coklat abih kedawai kumah kebelamblang tengah hidang mati di Aceh sehingga orang Acehnya hemat cukup dan tak melarat karena Aceh menang dan tidak pernah menyerah. Aceh menang hantam menyerah pihan sama dengan menang geklik ur Aceh bertanya ya Allah ya Tuhanku Nabi hepo beraman Aceh. Karena lu tak ni yatim di Aceh dum geklik. Kan ur Aceh matang yang klik. Ur tentera di Jakarta mak tentera klik. Ya Allah ya Tuhanku berikanlah ya Allah damai Aceh. Anak saya ditugaskan ke Aceh banyak yang musibah. Mak urang gam geklik ya Allah ya Tuhanku Nabi hepo beraman Aceh ya Allah. Lu tak musibah nyawang ya Allah anak lu tujuh boh tinggal tabah. Geklik mak urang gam, geklik mak tentera. Bukan saja anak gamnya yatim, juga anak tentera banyak juga yang yatim dikarenakan konflik Aceh. Gelak doa ya Allah nepo aman Aceh ya Allah. Allah hana gejawab-jawab aman. Galam ku terimang doa ka hai urang Aceh. Nah, tabah wadah aku terima doa. Sehingga aku berdoa macam-macam. Aku berdoa oleh Allah. Alayan dalam tiga tu, jalan-jalan aku terima doa oleh Allah. Kau mudah-mudah, mak. Pada bentuk pertil. Aku berkahwin Nahdlatul Ulama. Dengan PMI Pertil Sipluh melahirkan seorang anak yang bernama AM. Yang bertepat adik. Adik-adik ada apa ke? Kedih-kedih bertepat. Pat lahir PA ke? Pat lahir PA. So, yang pelahir PA. PA kepulang kebila Allah roh tajuk nama leh terkurung. Leh terkurung leh Aceh leh sagau. Cap-cap terkurung. Kebetulan roh terabah roh leh terkurung. Pah catat nomor PA nya leh terkurung. Yang jalan damai Aceh. Payah tak pegahnya di depan leh adik. Leh peluh terkurung datamah leh peluh terkurung je 78. 7 neraka, 8 syurga. Awak gam yang kepulih ke neraka, neraka nainan, pulih syurga, syurga nainan. Itu yang galak itu. Anan leh puluh tikurung, tak kurung leh. Tak kurung, tikurung, tinggal 17. 17 Ramadan, malang keputun Al-Quran. Hana siyai angka, yang siyai urung dalam PA. Jadi gemukawin nah datul lama dengan PMI Perti Muslimi yang ada Aceh melahirkan seorang putra bernama AM. Aceh Merdeka. Menang jalan damai Aceh. Watayana AM yang matang banyak. Tengah kajian di balik, kajian di dua kebohonan. Ana agam. Watayana yang karya kaya kursi kuliah ke dia bandar Aceh. Kebohonan gam. Gam. Watayana gamnya watayana karya di melakai abang ayah.
ayah ikam mau melakai harta bak drawan petan kelakai di kemuti raya lakai kamu nebi referendum hanje kupri ane kah kalau kata Ahmad parang kujuklah parang tumpoi le bakah kamu no temudak atau hak kacarang kubi parang tajam tengah ketrimanglah otonomi khusus madang si perang di Aceh rak tentera pina musibah rak orang Aceh bila musibah urang-urang yang hana salah musibah klik urang malam mati damai parang tempoi tak urangnya alang talake parang tajam baya hanggubri alangnya watanya banyak-banyak anaknya dia kuliah di Manda Aceh anak agamnya dia temang lawarong je ya jeb ia tabu ya jeb tadingin tabu ya jeb tutup panah tabu bangai anak agam watanya pakiban lehon tajak lawarong tabu ia kacita yang baya luar ke bancara ia baik tabu tayang ayah pekan di Aceh ayah ia tabu gejaya beli ayah luar hana tabu hanya ia di Aceh kah yang bangai kiban cik kakacau lena kakacau mana yang berdua mamai huwata takacau tu darah huru yang batakacau ia kai berdua mamai huwata kai berdua batakacau yang anan lakai layah hanggubi bahanggubi gubri bala le Allah dah gubri bala le Allah tsunami nya wahai mak jalan damai Aceh hai orang Aceh nya baru ku terimang doa wakah dalam tsunami kekulia Allah. Tapi di poh li Belanda orang Aceh dumnau masa zaman Sultan Iskandar Muda le orang Aceh mak terjuta rawa lebih kurang terjuta paduk dalam dua macam sejarah. Tapi lepas le pakon Sultan Iskandar Muda apabila nak tiroro anak muda yang ricu lima gom yang pertama dalam pencara kedil hai atun dalam pencara oi tibi pencara kaje kedukui mu menasa ibit tibi pencara tujuh tol dalam pencara kaje kedukui munsi masjid Kamalim 15 tahun dalam penjara kajik kong ulama masa Sultan Iskandar Muda nyana anak muda Aceh ke gerai cu lemah cuman penjara lehatun ditubik penjara kajik ke imam latah lehatun 7 tahun kajik ke tengok imam musyik mutajid 15 tahun kajik kong ulama nyan Sultan Iskandar Muda gepeduk ulama dalam penjara gaya bubut awak tak salah nyana anak muda ipoh mai cuman penjara oh tiba penjara ya cuma tapi di Aceh nak padu tahun yang kau likut menyona anak-anak muda Aceh temang lem pencara al-hayatun oi tu biar pencara mereka tertuan lebo singan oi ja eh don uro malam di cok lem beda dengan Sultan Iskandar Muda pergi nyan bandai don nyan kejut lem malam orang Aceh aneh alam tema di orang Aceh di poh di Jepang, di poh di Belanda, di poh di PKI sehingga konflik Aceh yang perang saudara katanya sama-sama Muslim nyokah ku terimang doa kata haura Aceh menyotai din jumlah du menori bedra yang kalau di poh jaman kabi ke poh tiga ke Tuhan tiga ku poh teruk di lung baru ku terimang doa leher duh 70 ribu bedra gila ke poh li Allah baru damai Aceh menandakan tsunami. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Lalu mereka mati tidak sempat berwasiat kepada keluarganya dan tidak sempat pula pulang ke rumahnya. Wa inna sya'nu ghariquhum fala sariqa lahum wala hum yunqadun. Apabila kami kehendaki kami tenggelamkan mereka tidak ada penolong baginya illa rahmatan minna wa mata'an ila kecuali ada rahmat Allah kata selamat merhak ujung meronyan luntuan dalam tsunami digulung-gulung li ia luntuan di Banda Aceh mengintel luntuan dengan jamu musupit ditruk sabah mata dipak jamunya lekang luntuan lang bro dirayung li bro lang ia dipeik luntuan ia tertampung jalan Muhammad Jam andai na kamera abang luntuan yang terang dan putuk habis igo mandung nyok igo nyok hadiah pak mambang kepala bahagianan kebahagiaan kehutanan dekat provinsi ge hadiah gigo kelun karena lun ceramah bak mak ko yang tidung tsunami digulung nyan du bala nyan bak ge terimang doa urang Aceh ka mudah-mudah mak ujai tat mate urang. Wahai saudara Tuhan muda inang agam coba terfikir orang mati dan kuburan Aceh leh sagawa asai nanggrawa kerajaan sapuhana le abih di mele gelembang ialah otaka gekun bala lama Quran menyau tsunami bahasa di orang Jepang kun tsunami
Karena na sebuah gunung nang gro Jepang lagi Pulau Sabang geboh nang gunung yang tsunami. Le datai penduduk di ia ngop madum tengai urang sidro ba gunung yang le jeboh nan urang selamanya tsunami. Maka wate musibah da Aceh, Jepang lah yang boh tsunami di Aceh. Nyan duk, nyan jalan ngetrimang doa ala Allah. Melabuh kota dengan lamno dan calang, letadum ulama kabeh syahid lam gelembang, menyendum dirun kaditesun lam kuburan, tok bantuan relawan nang grawa di luar. Jatat syahid ulama di melabuh dengan calang, bak getrimang doa orang Aceh li Allah. Pakan je dua perah lagi yang nang grawa menyukata dengan kiamat gubiga tiatuk li Allah. Gubigon. Nanggrawa menyogun gulung oleh Allah. Gubigon teatru. Tapi sangat tergantung kepada orang yang putih manggina. Sangat tergantung ke gubernur. Sangat tergantung ke bupati. Sangat tergantung presiden. Sangat tergantung kepada camat. Sangat tergantung kepada pak kecik kempung. Dunia Aceh jina. Pak pemimpin. Nanakalan makruh kena kampanye. Bulan tersenyum. Bulan dikhim. Nyangkan dikhim bulan. Bulan menangis manusia yang tersenyum. Si bulan ada lepas bulan tersenyum bak langit. Katakan ulama metipek bak WC, ulama metipek cung salah, ulama metipek bak kakui, ulama metipek cung kaya. Nah yang berakan hantam pernah ilhak jarudha. Bak gara-gara tak uruh bujik ke dewan. Karena kepiah karena jarudha. Oh jik ke dewan dan lelidha. Yang bak boleh. Bulan tersenyum. Dekem bulan pura dia orang Aceh. Padahal saji sebenarnya caluk dan para langit. Ujian wata tengah rai langit cukup suci ia ujian. Sangat tergantung untuk ubu mawa kena. Menyok ia ujiannya rai langkulah menasah mutamah suci. Ia ujiannya rai langkrung dan lamoy mutamah suci. Menyok ia ujiannya rai langgelepak balik hilih di atas. Subhanallah padaku. Pertanya wahai mak dan ayah yang jia-jia ke calut. Menyanyo naga pertimbang elemen Allah. Tentia saja hana tulit. Menyanyo barakan hantam pernah ke sembayang. Bila dua kenan. Nyai kewap orang yang dek tengok teman. Malam barau. Belen huruf ba. Nyai yang cukup ya. Asal-asal Al-Quran seluruh Injil segala-gala. Mandu tersimpul titik ba. Menyanyo ba nyawa hana leh. Yang kerja orang tanya, hai tengku, betul dicombak penyawa ayat kerusi? Betul bak awan nama Allah? Betul. Dan mereka dunia oleh Allah, getulih bak batai, getulih bak kaya, getulih bak karyang, getulih segala-segala. Oh, Qur'annya kena cabut, lagi ada tulih teman mereka. Yang kerja, mutulih abuh mana? Betul. Tanda dunia kah akhir. Nyawa sipluh poh tanda kiamat. Kah melabuh perang. Lampasih kota dengan longa dan tibang, remohan ale tanah sareka lagi ablang, Syiah Kuala dengan kota dan Kedah, urangan ale letan mati gawab Allah. Baga doa, ketimbang doa orang Aceh mak. Jadadat pengafal Al-Quran syahid. Sampai lul jidlum dakwah gara-gara ulama lampasih kota. Ustaz Zainal Yus, hafalan Al-Quran Hafid Lehbloh meninggal. Ustaz Zainal Penceramah meninggal. Ustaz Amil meninggal. Ustaz Haji Baktiah meninggal. Tinggal lun tidur lampasih kota. Maka lun jidlum pegahabar gara-gara tsunami. Hanali tengku, mak. Baca khutubah Jumat ke bimbar bab meja daci, mak. Tengah watenyan ke lun lundang khatib karena hanali ulama lain. Lung puduh drawa lung tengku. Nyan dasar pulung dakwah mak. Lung tsunami. Gampung lampu abak tempat dua sapan hanale. Yang nasir masjid. Dan yang meklip-klip bak bineh pantai. Ulun tuan kala teruh kenan sembah yang aku. Watelun kalan atuh masjid ia mata lunaru. Lun sembah yang narelawan mujahidin. Sabah jamaah ulun tuan yang baca amin. Relawan mujahidin Afghanistan. Alun sembahyang jih imam. Dibasa bak lun ia baca doa. Lun yang baca doa. Nyan di masjid lampu luk nga bak tempat gemping anak-anak bajang jenang nyahinan masjid dedang murung musid rawat lapan rawat tengah urung bak 20 sah tsunami luk dua langkah kenang awak menjangkut inanduk lun baca doa kau anjik baca doa kedai ulele bandung sare hana mepat yang nasyid masjid dan yang meklip
Nyanasin masjid dum anak min di masapat ketua karentuh kabeh deroh dengan tiang nahan hanale tanah sareka lagi ablang bak berterimang doa urang Aceh isi dan tentara senjata dan perlengkapan pistol ngan bude abeh rele lam gelemang Pores ngan polda serta berimam lingke letak yang mati bohate urang angkatan jai tatat mati berimam lingke mak bayai pegak barisan ditidih di ulele termasuk wali kota pembubuk wali kota wali kotanya hai mak menintai Abu Hussein Mujahid Idi meninggal baik pimpin acara kandit mati polisi ngan tentera mak bak geterimang doa urang Aceh mak nyanban kaji kaji kiban Allah ke sayang ku Aceh leher doh 70 ribu dawag mate urang Aceh mbak ketrimang doa urang Aceh mak nyandukkan mudah-mudah damai Aceh pakon tatanya mbak Allah gekeun le Allah hai urang Aceh ku pumate awak kah ku pedamai Aceh nya wahana leher doh 70 ribu daw ku beri pahala syahid ladom ladom hom Matu ladom gebi syudom hom pakan je ku pemati awak kah leto 70 ribu dro awak Aceh kah roh dip berkon ka eh paket kajib eh campur kajib kopi susu ka ajak pajuh ke pangang di ujung batian na 60 ribu sapo nganane ke ka ajak pajuh mi barek penayung ka ajak je kopi ule kering selen tatat ka eh ngan permoh ka eh nganane kasep kubi kesenangan ke kah ku pemati awak kah leto 70 ribu dro wahai manusia Kupulup lam syurga ladom pakon. Ye tu pujuh kau terperuk. Yang lahir anak langunong. Hanai pajuh boleh membelian-belian. Kubu gup jauh ipadu. Kadang-kadang ke iya. Tak guawe di jeb. Hantai pajuh bu. Hantai anak ili. Di sembayang ngai jabrok langli. Di eh lah ujian mereka ni. Doa bahawa Allah berdamai Aceh. Karena aku pematikah wal hati 70 ribu dua. Aku sayang awak langli anak-anak kah. Tidak orang ikat kebal dalam posoh. Dalam posoh je letak orang. Aku pematik awak kah wal hati 70 ribu dua. Aku yudun awak je. Aku yuduk buat tempat kah du. Irwandi gam kan? Gam. Murid lun. Anak murid baranduk balai menonton macam. Bupati pidi agam. Bupati meriduk tirun gam. Bupati lo semua agam. Bupati antuan dakwah mulai sigam. Kata du, orang Aceh lautun geduk rapat je kecau Aceh pulang. Nyo kata du bakan tu eh je terpegat Aceh. Nyanyan boleh terpegat. Eh cara ngonya pegat Aceh. Menyo pegat tape jera barang kasawa. Pegat ragau hana sapana. Yang pegat aseh rata je rasa gawa. Yang pegat nanggrau payah lagoina. Tak mau doa. Menyau urunya nah jika pegat leka. Bih wajah nyawa nalim. Mati-mati madung kiamat dunia. Nanggrau wajah kena pekiamat. Ya Allah gubi gat. Ya tebal kita menek rumah sakit umum. Nada berat kah. Kai pasal silah. Yang pasang oksigen. Bau rohameh posik urung neknya. Eh geduk. Heh gekem nek. Alah ada jaw motowa ka e ku jebi ie dua ne ka bi ie ku pi dua ne ku ne jeb ku khol ne ka sa leung bu bu dua ne ku ka ada jaw senang ane oma maklum ka sehat tu leung bu pu jeb ie menyang menan menau hanya maria tinggal kata tangan mak ai rumah takik ka je ku jaw wolong tar mo kata johor dengan rumah takik mak anam geblut da kelanyo ka e gedua mak ai ka e je ie ka senang ku e mano-mano le kadang-kadang boboh mano ka pedalo lingkap Han, kupunullah ia di abu bagatu punlah ia. Wow, alah mak nikahnya yang kuliah medan balik bayu hanap pun nek kata sehat. Baik pikir-pikir kata sehat nek. Han. Melikol kanya yang luar rumah. Membalik mata nek tengah duduk plup abih umu. Balik bagah nek kagak tinggal ketinggal. Subhanallah maklum balik kubi ia gawanya mentang. Ya mana mutuah mata long mak kah meninggal. Menan cacehnya. Nanggrau apabila kena pekiamat le Gebriga teater tergantung bak urang petimang nanggrau sangat tergantung kepada pemimpin. Apabila pemimpin ini baik, baiklah negara. Apabila pemimpinnya bro, bro lah negara. Nabi Allah Isa alaihi salam bak teuro benalhetun gebikung le Allah hanau hanau je binatang mati bak kaya mati. Geputapat kau mutala bak lapangan luar supaya le kau je. Ale kau je balangan. Biasa Nabi Allah Isa hai mak wate geleng jaro mebrum di tu hujan.
Bakti urau urunya Nabi Allah Isa kali gini jaro kali berhau muka-muka hanai cah hujan sampai ala ke hujan tiki jen Musa. Ya Allah pelong kepikiran Isa pelong ya Allah hanang terimang le doa long ya Allah pu hana kurama le long ya Allah hana men ulong ya Allah puten firman lah Allah ba Isa. Isa dah pegah ba umat kata jamaah sampai ala ke hujannya kuda tu. Le datang jamaah katanya hana butuh yang kutrimang doa kata yang dalam jamaah ala ke hujannya urang kuda. Le dosa dengan Allah. Musa gebi Isa nyolong harap badodro yu inang dauragam lam jamaah soena kesalahan ngan Allah ne ci tubiat ya mahang gebri yujen la Allah mate tu mandum ci pikana kesalahan ci gete ta ulang tinggal yang buto-buto itu ada tebang de ke yujen memengingi yang de di tengku Daud ngiang tengku Ibrahim ngiangku Ibrahim ngiang tengku Mae di urana rinang menanci ngiang di curah Syarifah ngiang di curah Katijah curah Katijah ngiang curah Ramula ding ku dawa gejanga ateh ku arun puteng yang teke kata hai menau aku ngin de ron na urangnya pada kedai di kut warung je menau tengat long tantang nyau daun na la yiga te krek guni bro do meja bro tawai ke nang temuleh temuleh tang daun yang buka buntut di kut kedainya nyau mampak di pulak kata pulikah mangke buka buntut na roh ku blawa tang tribe nyau daun oh na menyonyo drone yang muka buntu batik yang belau nya jak tak itu bet dua aja ka gitu bet dua drone sago je hang ku dawo ngan ku dulah mu jangan-jangan dua kena pui kata-kata hing de ke kena drone meli une lan tu nak nembuh lan guni drone ti mu je hana lemo ranya tapi ba uronya engkau kalan kan me te lemo lan guni te kan meng lan guni kalen putih putih yang pakai de depo li kata hai naruk wa tho cho tho ti kre naruk cho na jak tak itu bet dua ka tubih dua 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 tengai urung tu tengok sembaya ayah oleh kau ujian kepikir kat tengah yang betul-betul baik dah tak kun kebeli ujian merdu tak latih nama Isa subhanallah tu tengok kau urung tubih halang kebeli ujian oleh Allah hai mak-mak drone kadang nak kesalahan kena minta baurina inang kadang nak salah miyau nak salah ni jika terluar baik malay-malay dengan manusia malay tak dengan Allah kebeli ujian mati tu madum kau mengingin jidah insyah kengingin jidah selamah pun dah jangan ada kaya kata menawa macut je kung yang ada drone orangnya kena jak tiga ngelung kedai lempang minyak kedainya idon kena jak minta rinto mampakan na sabun sabun lang lang jani ko ni leh krek karuh kucok dari kata hajib menoi ke kucok je nama tu leh bo jak tak cik dubiat dua kak dubiat dua drone tinggal urun 25% tu pertek pikir-pikir drone ke ustaz-ustaz tengku-tengku bapak-bapak kalau bahagian ke pikir kabutu-butu kajit nami Allah kajit nak sebayang tinggal yang butu-butu itu sembahyang Allahu Akbar. Lu sembahyang kalau gelung jajaro makin berat gada redo. Dikejar dan kata, oh ma putri ustaz, ustaz tinggai matahan ke biujan na citalah kau matahal. Saudara-saudara lun baik malay-malay ni mengaku dengan Allah, miyana talah cikgu tayat-tayat. Terbayang ke biujan oleh Allah. Memengingin kepala bahagia itu yang ada kepala biasa. Alain dikecil, tinang kakak yang ada tarik kutik ke tarik. Menang kira-kira awak tewat matanya. Pun jangan ada long ni menolong jangan ada dua apa urangnya yang kena bantu peng le BRR untuk anak yatim leher tuh drawan anak yatim lengan pung pekan pak hana tru ba kamu terang kanan ka kamu kalan ba korang ke kamu pengen oh nyan meno pengen manteng kalau deposito sabare kening lontuan pengen manteng lagi setempo 6 bulan singa tacok hasil depositonya nya hasilnya ke yang tapi kan anak yatim piatu peng matang lagi sot rezeki yang yatim kena oh ma pak ni tu biar tanya itu hujan tu biar tak tu biar tak kata goje hilang kata biar dua dong yang pui kata kata yang dulu pun nak yang telah dulu mana orang yang kena hijau semen ke musuji kamu pak melalui drawan oh na memang konsumen yang dijau rekening cek si on tak kalan keadaan musuji dan musuji membutuhkan tak pegawai sehingga yang musuji yang membutuhkan baik lah tak persitu oleh kira-kira 6 bulan tu hasilnya ke yang tak pegawai musuji baik susah-susah matang pada kening long walaupun kalau lonjok semen musuji oh mak pak nak tubik itu je tubik 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 tinggal orang tidak tak tidak orang cukup tu haka kamu kekat tu kekali nak minta hai abu nyai drone yang pun jangan tidak nak tukang tubik aku dapat tinggal tidak aku matang gitu oleh abu nenya ayolah long tu menjala hei bama long lang keadaan mudah Nabi Allah gitu nenya sang nyok kajet na sembayang dua temetang Nabi Allah
Sebab long hana tong pernah lempar jauh harta yang harium pun yang gejuk le kecil limum yang lu anggap halu. Penyai puan le anak yang lu anggap halu. Balahe longkan kabuta hana mulung kalan harta harium Nabi Allah. Bah dua tematang dah tembayang dah kew jen kun runtuhannya. Gecap bintanya yang kepedang likut di runtuhan. Runtuhan yang likut Nabi Allah. Gedang imam le Nabi Allah. Runtuhannya. Neci abu nama doa tiat li drawan. Geleng jarau abunya. Ya Allah, ya Tuhanku, kahana Nabi kau wajah. Ada apa hujan dengan anak. Ya Allah. Mebrum di tu hujan lah. Nyambat. Andai kata aku berita hukum nak minta. Aku bertanya wajahnya. Wah, tahu. Mulai dari masyarakat yang terbayar lekai hujan. Tuh, buat tunggu-tunggu imum. Tang gitu biar kau dalam pangan. Kalau nanti aku biar hujan. Jadi, Tuhan. Nyandung ketat Nabi lain. Mak. Nyan kejut. Acehnya sangat tergantung kepada pimpin Aceh akan datang. Kal heboh. Hanabih mak bak tipu boh. Tanda yang keput. Nabi hartau. Rata jem nanggerau je perang sofe ngan kafe hana reda perang. Urang Islam pi sama saja. Yang tanda kiamat. Benar kali heboh. Oh, kedai tutung. Kedai dung dutung, dusun dengan kuda. Rata je menanggerau tak dengar dutung, kuda dengan ngepung habis serfa. Yang tanda yang kelihatan. Rumah sekolah dutung, rumah buat dutung, jamu dutung, rumah musyrikan dutung. Akan kadang-kadang menasah na yang dutung. Kantor camat dutung. Oh, kata yang sawatut. Jawaban orang tak dikenal. Hanaitut di tentera. Hanaitut di awak gam. Hanagetut di tengku kusi. Hana gedut dimu. Yang tut orang tak dikenal. Yang tak dikenalnya lah itulah Allah. Allah yang tut. Allah yang gantau. Karena gedut lah Allah. Allah yang gantau. Rumah sekolah min hai mungkin lagi bandar Aceh dibangun leher tingkat. Karena rumah sekolah agama. Beda dengan rumah sekolah SD. Sekolah SD mata Belanda berjaya. Nyajik ijak sekolah Belanda kapang SD. Coba anak PKI ijak ba SD. Gepikir le orang Islam pun tabah rumah sekolah tak pergi tabah tu buje tok ke orang Islam baik mampu ngawaknya gepeklah min tabah madrasah sekolah min maka rumah sekolahnya han redang-redang begak di sebab sekolah agama ngan tak ngelusa lantang gedel Allah menggantau permanennya cukup indah Allah yang gantau urang balai la kampung tutung rumah han amu totot gegantau oleh pemerintah berota rumah permanen han mungkin nak incah gepek rumah permanen ubun genting karena Allah yang ter Allah yang gantau. Urang gasian hana geduk pada rumah permanen. Karena gedul lah Allah. Allah yang gadaw. Tutung ke daerah tajak simpang. Menandakan dunia katawa kiamat. Tanda yang keput. Nabi haritau. Rata je menanggerau je perang saudara. Kafe-kafe hana reda perang. Urang Islam pisama saja. Nyan tanda dunia kena kiamat. Menyok Israel Yahudi. Hana pe di perang-perang oleh Islam. Di urang Islam pi hana pe termasuk konflik Aceh. Lam rumah tangga, lam desa kadang-kadang. Kecilnya macam tengah kedua. Lapan kanan kecil lain. Tengah putera kena kecilnya. Yang dua kecilnya. Yang preh di bangai. Yang preh jih bangai kadang-kadang. Yang dua kecil di bangai. Yang kerja daripada tamungan dengan tapi-tapi bangai. Kata pakai dengan orang cara. Yang bang. Ada yang kapeh-kapeh. Hanya ada dapat orang Islam. Sama saja. Dalam kampung kadang-kadang belah deh kampung yang tabah belah no kampung yang tabah yang hinan ka pegat kecil dua bah pemakaran kampung padahal isi deh hana mau tabah belah no hana mau tabah menjamaah lah melasah dalam sip macam dalam pelik-pelik kampung dalam rumahnya kadang-kadang ayah tuan PA melintir PDA ayah tuan yang melintir hana god alian anak kadang-kadang golkar melintir pilih anak dengan tuan hana god kafe dengan kafe hana reda perang. Urang Islam pisama saja nyan tanda adunya gena gulung dajak bakan tu gubernur hana pre urang toh meja jenau yang trom pintu yang lekai tipa urang bermacam cara kafe ngafe hana reda perang urang Islam pisama saja tanda adunya gena gulung li Allah nyan lemak tu datang kangang kiamat anian tama yang kelima wahai dum kawon rata aja kampung kedai tedang membanyak. Kat tedang kedai rata aja kampung. Tedang kedai rata aja simpang. Mukat makan. Tanda kelimang Nabi ni pegah. Tanda kelimang wahai erakan. Rata aja simpang. Kedai membanyak. Kat tedang kedai rata aja simpang. Mukat makanan musuka-suka. Tedang kiyoh-kiyoh rata simpang.
Barakan punya orang di sini, gejak aku dia tiro. Gajib aku pergi aku dia, tergala-gala, takat-takat, tak aku dia gejak. Hanya, jino buat rumah sekolah kerana rumuka, dan rumah sekolah rumuka, dan kanto kerana kantin, tak ada buat enak kerana, ubat jamuk tak ada buat enak kerana. Yang pernah harium, hanya harium Rasulullah gaya oleh kenyan mak. Cuma dia timpang kepada Allah je ke kiamat, lain maka surat Allah. Betang ke dia jamun. Tak masalah tak muka reka, tak muka ubat jamuk, tak muka sabur rinso, silakan muka Nabi pedagang cik. Tak pegah ubung on mintih boleh puan meriah, silakan. Tapi kepada tak pedagang. Kedai kata, kepegah ni Rasulullah. Sehingga ditonton pilung-pilung luar oleh anak umit. Oleh anak umit lah ngampung kadang-kadang mugrib di pojok buka duduk-duduk buat kedai kata. Nama mak, yah, 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 plong buat kedai kata. Yah, ha, 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 ha. Jaman anak muda menai eh melasah hai tim tak lintu. Tajak bak rumahnya kata dengar ni bale ate bare ale yo bare ale ciko bare u a i u. Tajak rumah je ini bini tini tajak rumah je naik maneh tengah gebuk Yasin. Tajak melasah je anak muda tengah mono dalam el khairat. Tajak melasah to ke de tiro itinan tengah mono zikir mulut. Tajak melasah je tengah mono doa tak lintu baru anak muda lahir tak jaro langsung melasah. Menyohana tim eh melasah anak muda hai tim lintat baru nyamun. Munya pencuri temang dengan pom ye temang lep dan eh anak muda eh melasah hal hele. Ino anak muda apa di eh mak tena. Bak remoh-remoh yang na anak muda yang lagak cewek. Kenan dok. Anak muda jeno. Melasah na leru eh. Maka jino dalam el kaira hana jelle bu han jelle sapu han le. Taja ede ka anak gayo tengah ibu alif atas bare ale de toyo bare le o a e o. Anak gaya apa? Karena apa kan? Hana parabola, hana HP, hana nyawa, hana je. HP hai badra, HP ya, HP. Cukup penting dia je HP. Singa HP nyawa je tak kalan tiket. Alanya anak sekolah di nak kalan mena-mena bahasa Inggeris je bah HP penting. Malamnya menengai mak Regina di Amerika penting tak HP. Tapi ingat HP dalam kelas kak. Dalam kelas tinggi HP benda tu. Menyo HP-nya aku pakai itu ada di sini dia saja masalah keamanan. Menyo HP-nya aku pakai di tengku masalah pesantren. Menyo HP-nya aku pakai di kusi mungkin masalah desa. Menyo HP-nya aku muka di rumukat mungkin masalah dagangan. Menyo HP-nya dipakai di pelacur. Na'udzubillah mendalik. Untuk apa sih? Kata bosih bawa ujung. Sedangkan pelacur pelayan lelaki curang. Menyo HP-nya lima lipur ke Allah. Acehnya wana triple ke mahmai. Ha triple. Gelam na tidur dukun yang pakai ilmu hitam yang dia gecok anak gadih gop di tengah-tengah mai. Eh. Nyo mai, eh. Nyo ya, nyo anu. Gelam na dukun yang dia tarik anaknya. Kecuali MF. Hidrawan. Nyan taklim kelas kakap. Galamna tidak presiden sanggup gelarangan HP mak litero anak muda. Galamna tidak camat dan bupati dan ayah yang jaga kembana anak baik HP. Kecuali pesantren. Sekolah han. Hanjut di sekolah. Galamna guru yang gelarang HP bak anak. Bahkan you anak guru. Terima. Pesantren. Babun najah boleh karing. Ik gelarang HP. Pesantren tamat langar. Eh, gelang HP. Kecuali pesantren kilat. Titipan kilat. Pesantren kilat. Sang kilat. Yang kilat-kilatnya hana betul. Yang ke-27 tahun, ia buatlah pesantren. Pesantren Abun sama Langa. Pesantren Selimum. Babun Najah. Alia kata, nyan ke pesantrennya. Eh, gelang HP. Punya pesantren, pesantren modern bandar cik. InsyaAllah kah gelang jenuh. Jenuh ke HP. Lagi di jamu tapi gelarang pakai HP. Karena apa kan? Budum ekang dipegat pagi pesantren. Beedu ekang pagi punya kamar pesantren. Gepegat bubek je tamang anak agam. Awal anak agam yang tamang lah. Tamang mangai ya. Mio kamar ni nengat saya tamang anak agam. Si malam bengoh di Madinah dengan HP.